La, uh la, -huh.

Jangan <laughs> di spotlight. <laughs> kayaknya gue mending neng nyalin video deh. Oh iya. Yeah. dengan tema insentif perpajakan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional klaster kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 bersama BLU rumpun kesehatan dan ke dari Kementerian Kesehatan TNI dan Polri. Bapak Ibu sekalian, mengawali acara bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk kegiatan kami mohon Bapak Ibu untuk dapat berdiri dan memastikan mikrofon dalam mode mute. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak-Ibu, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Yang kami hormati Direktur Jenderal Perbendaraan, yang kami hormati para pejabat lingkup Kementerian Keuangan, yang kami hormati para pejabat pelaksana pengadaan dan pembina teknis badan layanan umum, bidang layanan kesehatan, yang kami hormati para Direktur Utama, para Kepala Rumah Sakit dan Kepala Balai, serta Direktur Keuangan atau Pejabat Bidang Keuangan Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan serta Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia. Hari ini Senin 10 Agustus 2020, kita dapat bertemu secara daring dalam acara sosialisasi insentif perpajakan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional klaster kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 bersama Badan Layanan Umum Rumpun Kesehatan pada Kementerian Kesehatan TNI dan Polri. Terima kasih atas waktu terbaik Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya, Daryono, dari Direktorat Jenderal Perbedaan, untuk dapat memandu jalannya acara kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kondisi pandemik yang saat ini sedang kita hadapi, bersama-sama, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, juga keberkahan, dan dapat terus berkarya untuk bangsa. Amin ya Robbal 'alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pembuka akan kita simak bersama. Sambutan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan yang kami hormati, Bapak Andin Hadianto, kami silakan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, para peminat teknis BLU dan pejabat pelaksana pengadaan pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan Tentara Nasional Indonesia, dan pada Kepolisian Republik Indonesia, Kepolri, para pemimpin BLU Rumah Sakit Lingkup Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri, para pejabat pengelola BLU uh, Lingkup Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri, Direktur Fasilitas uh, Kepabianan, uh, Dirjen Bia Cukai, uh, Direktur Peraturan Perpajakan 1, Direktur Peraturan Perpajakan 2, dan Direktur P2 Humas Direktur Jenderal Pajak atau yang mewakili Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan PLU DJPB, Ibu Ari, para hadirin yang berbahagia. Uh, Pertama-tama kita sampaikan uh, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan didayahnya sehingga pagi ini kita dapat bertemu secara daring dalam rangka sosialisasi insentif perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk klaster kesehatan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 ini. Bapak-Ibu sekalian, sosialisasi ini sangat penting. Bapak-Ibu sekalian, sosialisasi ini sangat penting, mengingat pemerintah telah memberikan perhatian yang tinggi dengan berbagai instrumen relaksasi kebijakan, termasuk... Uh, kebijakan di bidang kesehatan baik melalui insentif uh, pajak maupun uh, dari uh, papian sehingga pada gilirannya insentif ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati memang uh, sehubungan dengan pandemi Covid yang melanda hampir seluruh negara di dunia ini ada sekitar 215 negara dari 247 negara dan jumlah kasus konfirmasi di Indonesia sampai dengan tanggal 8 Agustus kemarin mencapai 123.503 orang dengan jumlah yang meninggal sebanyak 5.685 orang dan yang sembuh 79.306 orang. Bapak Ibu sekalian, dampak dari pandemi ini pun luar biasa dan menghantam di semua sektor kehidupan masyarakat dunia. Jadi Bank Dunia telah menyampaikan press release di bulan Juni yang lalu yang menyebutkan bahwa pandemi ini telah dan akan mengubah tatanan dunia dengan mengacu pada global economic outlook tahun ini akibat pandemi yang diproyeksikan terkontraksi sampai dengan minus 5,2 persen. Di Economist Intelligence Unit juga memproyeksikan dampak pandemi terhadap ekonomi dunia yang terkontraksi untuk negara G20 sampai dengan minus 4,2 persen. Ini tentunya akan berdampak terhadap terkontraksinya ekonomi nasional, ekonomi Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbuka. Di pada triwulan satu yang lalu, BPS mencatat ekonomi Indonesia turun atau minus sembilan persen. Kemudian tekanan ekonomi dalam negeri ini masih berlanjut di triwulan 2 dengan kontraksi sebesar minus 5,32 persen. Kondisi ini tentunya harus segera diatasi sehingga penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak semakin dalam di triwulan 3 dan triwulan 4 nanti. Ibu sekalian untuk itulah Bapak Presiden Jokowi dalam arahannya, demikian juga para Menteri dan Ibu Menteri Keuangan Menekankan perlunya melakukan empowering ekonomi nasional pada triwulan 3 dan 4 ini, dengan secara maksimal menggerakkan ekonomi nasional agar tumbuh ke zona positif. Jadi pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ya, sebagaimana yang sering kita dengar, kebijakan ini terbagi ke dalam beberapa klaster, pertama klaster pelindungan sosial, ya, ada PKH, kartu sembako, bantuan sosial, kartu prakerja, diskon listrik, dan bantuan langsung tunai untuk dana desa. Yang kedua, untuk klaster sektoral, kemudian lembaga dan pemda. Ini ada program padat karya, insentif perumahan, pariwisata, dana insentif desa, pemulihan ekonomi, cadangan dak fisik, fasilitas pinjaman daerah, dan juga yang lain. Kemudian untuk usaha kecil menengah, pemerintah juga memberikan subsidi bunga, pemerintah menempatkan dana di perbankan untuk diberikan uh, penyaman kepada UMKM dengan bunga yang murah, memberikan penjaminan kredit, juga memberikan insentif uh, PPH UMKM. Kemudian uh, untuk pembiayaan korporasi, ya, pemerintah juga melakukan Penanaman modal negara pada bumn-bumn dan juga memberikan talangan atau modal kerja dan selanjutnya um, untuk insentif usaha ini ada um, pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah pemerintah juga memberikan pembebasan PPH impor kemudian juga penurunan tarif PPH badan ibu sekalian um, itu secara komprehensif. Nah, untuk klaster uh, kesehatan sendiri terdapat beberapa kebijakan yang sudah diambil dengan alokasi yang cukup besar yang mencapai 87,55 triliun ya Bapak Ibu sekalian dengan rincian satu untuk belanja penanganan Covid um, ada sekitar 65,8 triliun, kemudian insentif tenaga medis 5,9 triliun, untuk santunan kematian 0,3 triliun, bantuan iuran jaminan e, kesehatan nasional ada 3 triliun, kemudian juga untuk tugas-tugas tugas-tugas COVID-19 ada tiga triliun dan insentif perpajakan di bidang kesehatan ini yang akan kita bahas lebih dalam yaitu 9,05 triliun. Terus sekalian dapat kami sampaikan bahwa <tuh> uh, Progres uh, sampai dengan Agustus ini, progres implementasi kebijakan belum dirasakan secara maksimal. Jadi untuk itu uh, kita terus dorong agar realisasi ini semakin naik. Uh, inilah salah satu juga kenapa kita melakukan sosialisasi di hari ini. Ya, sampai dengan minggu lalu misalnya realisasi alokasi anggaran yang disediakan untuk berbagai program masih relatif rendah untuk pelindungan sosial ini sudah cukup tinggi 41,84 persen namun yang lain masih relatif rendah untuk sektoral dan pemda masih sekitar 7 persen UMKM 24 persen korporasi 0 persen dan insentif usaha masih 13,4 persen nah untuk klaster kesehatan realisasinya juga masih rendah yaitu sekitar 7,78 persen dari alokasi anggaran yang disediakan atau baru 6,3 triliun dari 87,55 triliun seperti yang saya sampaikan tadi bu sekalian. Nah, salah satu progres yang relatif rendah tersebut adalah uh, mengenai pemanfaatan insentif perpajakan. Ini termasuk insentif kepabeanan dan cukai terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19 ini, di mana realisasinya baru mencapai 1,4 triliun atau 15,5 persen dari alokasi insentif perpajakan sebesar 9,05 persen. sekalian. Jadi harapannya ini segera kita manfaatkan seoptimal mungkin di dalam minggu-minggu ke depan. Terus sekalian, dalam konteks itu, maka kita selalu memperbaiki di dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID ini, termasuk memperhatikan beberapa arahan Presiden serta langkah-langkah yang perlu terus kita lakukan bersama. Untuk itu, pertama kita lakukan identifikasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan yang terbukti menghambat implementasi kebijakan-kebijakan yang sudah kita tetapkan dan kemudian dirumuskan antisipasi kebijakan lanjutannya Kemudian kita juga perlu melakukan penyebarluasan informasi secara masif ya terutama kepada pihak-pihak yang secara langsung terdampak dan berpotensi untuk memanfaatkan insentif-insentif atau kebijakan yang telah disediakan oleh pemerintah. Bapak sekalian, nah khusus dari sisi perpajakan dan kepabianan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif ya antara lain pertama pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19. Ini ada di peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2020. Kemudian yang kedua, pemberian fasilitas pembebasan dan cukai atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid. Ini ada di PMK 83 tahun 2020. Bapak sekalian, insentif tersebut eh, diharapkan dapat mendukung rumah sakit di dalam menjaga ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, serta melindungi produk dalam negeri substitusi impor di pasar dengan harga yang kompetitif. Bapak-Ibu sekalian, selain itu, terdapat juga insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak covid Ini untuk wajib pajaknya. Ada di PMK 44 tahun 2020. Nah, insentif ini mempunyai tujuan untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat dan pekerja, dan menjaga produktivitas pelaku usaha di masa pandemi COVID-19 ini, yang juga berlaku bagi Satker BLU sebagai wajib pajak. <tuh> bapak sekalian, jadi um, untuk itu uh, kami selama ini nanti coba kita juga mendengar dari Bapak-Ibu sekalian mengenai implementasi daripada inisiatif ini, kita akan selalu melakukan simplifikasi dan debutul necking terhadap regulasi dan mekanisme pelaksanaan kebijakan dan insentif, terutama yang mungkin dirasa terlalu rumit bagi Bapak-Ibu sekalian, sehingga mengakibatkan prosesnya menjadi terlalu lama, ataupun pihak yang berkepentingan menjadi kurang antusias untuk memanfaatkan insentif tersebut. Tetapi tetap harus dipastikan, kita tetap harus memastikan bahwa akuntabilitas dan governance pengelolaannya dapat terjaga. Bapak-Ibu sekalian ini juga sekaligus mensosialisasikan barangkali uh, banyak sekali dari pak ibu sekalian yang belum tahu atas insentif-insentif di atas. Jadi sebenarnya mungkin juga aturannya sudah simpel, namun hanya ini masalah isu penyeberluasan informasi. Bapak-Ibu sekalian, untuk itu uh, uh, di dalam mengakhiri sambutan kami ini, kami mengundang Bapak-Ibu sekalian dalam acara sosialisasi ini uh, dalam rangka optimalisasi program insentif perpajakan, termasuk pembinaan dan juga terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya itu, kami juga mengharapkan adanya saling tukar informasi maupun pengalaman dari Bapak-Ibu sekalian terkait isu yang terjadi, baik dari sisi mekanisme atau regulasi yang mungkin menyulitkan yang menjadi bottleneck pelaksanaan dari kebijakan insentif tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Direktur Jenderal Pajak dan juga Direktur Jenderal Biaran dan atas telah segalanya suatu kolaborasi acara ini yang bagus sekali serta tentu saja kehadiran para pejabat perwakilan dari kementerian terkait serta para pimpinan BLU. Bapak sekalian, selamat mengikuti rangkaian acara sosialisasi insentif perpajakan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membawa manfaat untuk upaya perbaikan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Andin Hadianto, Direktur Jenderal Perbedaraan. Dan selanjutnya kita simak bersama sambutan dari Direktorat Jenderal Pajak yang akan disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direkturat Jenderal Pajak. Kepada yang kami hormati, Bapak Hestu Yoga Saksama, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Direktur Jenderal Perbendaraan Bapak Andin Hadianto, Bapak-bapak para pejabat dari Kementerian Keuangan, kemudian bapak-bapak uh, ibu sekalian peserta sosialisasi pada hari ini, baik dari para direktur utama pimpinan dari BLU bidang kesehatan, kemudian juga dari institusi-institusi instansi seperti Kementerian Kesehatan, uh, Pertahanan dan lain-lain pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara hari ini kita semua ada di sini dan kami juga sampaikan apresiasi kepada Dirjen Perben yang menginisiasi untuk melakukan sosialisasi kembali terhadap PMK 28 utamanya yang terkait dengan insentif perpajakan. Uh, untuk barang dan jasa di bidang, uh, di bidang kesehatan yang untuk penanganan pandemi COVID juga tentunya ada juga dari fasilitas kepabean di sini yang tentunya uh, perlu sosialisasi terus walaupun kami pada bulan Juli lalu juga sudah melakukan sosialisasi kepada anggota persi idi uh, namun tentunya pemahaman akan lebih baik kalau kita lakukan sosialisasi kembali dan mudah-mudahan sosialisasi ini bisa memberikan dampak nyata terhadap progres dari penyerapan anggaran pen utama yang terkait dengan bidang kesehatan untuk pengadaan barang dan jasa yang sangat-sangat diperlukan bagi penanganan pandemi Covid sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen Perben bahwa untuk bidang kesehatan insentif pajak yang kita berikan sudah berjalan dari bulan April. Jadi PMK 28 tahun 2020 ini terbit di bulan April tanggal 6 dan e, kalau kita melihat maka sebenarnya insentif Pajak untuk barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19 ini sudah sangat memadai dari sisi strukturnya. Yang pertama di situ ada untuk impor itu PPN-nya tidak dibungut, kemudian juga PPH Pasal 22-nya dua dibebaskan. Kemudian penyerahan di dalam negeri kepada pihak tertentu yaitu rumah sakit, instansi pemerintah dan pihak lain yang ditunjuk untuk penanganan COVID-19 pada dasarnya PPN-nya ditanggung pemerintah, kemudian PPA pasal 22-nya juga dibebaskan dan lain-lain. Termasuk juga untuk insentif bagi tenaga kesehatan yang PPH pasal 21-nya itu juga dibebas eh ditanggung pemerintah. Nah, kalau kita melihat sekalian melaporkan kepada Pak Dirjen, jadi kalau kita melihat bahwa tadi disampaikan eh, Pemanfaatannya belum optimal, baru 1,4 triliun dari 9 sekitar 9 triliun. Nah mungkin ini menjadi sesuatu yang sangat bagus lagi untuk kita lakukan sosialisasi. Namun demikian kami juga berharap ini kalau Bapak Ibu sekalian sebagai PPK, kemudian dia di rumah sakit dan mungkin juga ada rekanan atau supplier dari rumah sakit rujukan nah kami kami melihat bahwa pemanfaatan sebenarnya cukup optimal tapi pelaporan karena kalau kita melihat PMK 28 itu ada pemberitahuan SKP dulu nah kemudian ketika insentif ini di, dipergunakan dimanfaatkan nah kemudian harus ada pelaporan mekanisme pelaporan ini yang kami kami mohon diingatkan kepada seluruh suppliernya, di, juga, untuk rumah sakit yang memang harus wajib melaporkan pemanfaatan insentif itu, mohon benar-benar dilaporkan. Sehingga, bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap lagi mengenai pemanfaatan insentif pajak di bidang kesehatan ini. Sebagai contoh, misalnya, kalau kami lihat data tadi, saya cek. Untuk PPA Pasal 22 dalam negeri jadi penyerahan kepada rumah sakit atau pihak lain yang ditunjuk atau kepada instansi pemerintah sebenarnya yang sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan insentif ini ada 4.000 lebih tapi kemudian laporannya sampai Juli kemarin itu baru mungkin sekitar 60-70 persen nah masih ada lagi yang belum melaporkan nah inilah makanya pada kesempatan yang baik ini. Kami menghimbau juga agar kepatuhan dalam pelaporan ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan teknis dari insentif PMK 28 dan juga nanti ada insentif mengenai kepabeanan, dan tentunya ada juga insentif mengenai untuk dunia usaha yang PMK 86 ini akan disampaikan dari kami, para kasubdit kami, ada Pak. Wahyu Winardi, kasus di Peraturan PPN Industri, ini yang membuat PMK 28. Jadi sangat tahu persis bahasanya, kalimatnya, jadi secara teknis sangat-sangat bisa nanti didiskusikan kalau ada pertanyaan yang yang lebih sangat detail. Kemudian ada Pak Sulistia Wibowo dari Direktorat Peraturan Perpajakan 2 yang akan menyampaikan PMK 86 insentif untuk dunia usaha termasuk para BLU rumah sakit itu bisa semuanya memanfaatkan. Nah, namun demikian juga pertemuan hari ini bukan menjadi pertemuan yang terakhir. Tentunya kita bisa berdialog terus, berdiskusi terus dan kami juga membuka diri kalau Bapak Ibu di daerahnya masing-masing masih membutuhkan pemahaman, sosialisasi, bimbingan teknis. Nah, tentunya kami di eh, di daerah ada KPP Kanwil yang tentunya bisa akan sangat membantu walaupun mereka juga sudah melakukan sosialisasi tapi jangan ragu-ragu Bapak Ibu kalau ada kesulitan-kesulitan bisa hubungi KPP atau Kanwil di mana Bapak Ibu teradministrasi dan di website kami pun pajak.go.id kita sediakan beragam informasi terutama yang terkait dengan kondisi COVID-19 ini bahkan ada menu khusus yang memang didedikasikan untuk apa COVID-19 ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendapatkan informasinya di website kami pajak.go.id slash COVID-19. Di situ semua prosedur, peraturan, segala macam bisa didapatkan dan juga ada data alamat atau nomor telepon dari KPP masing-masing di seluruh Indonesia. Kembali lagi, mohon apabila ada kesulitan-kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi pihak KPP untuk mendapatkan bimbingan teknis terkait dengan bagaimana memanfaatkan insentif ini, kemudian juga bagaimana pelaporannya, semuanya sudah kita siapkan di website kita secara online. Nah, tentunya harapan kami adalah bahwa sosialisasi ini bisa semakin memperdalam pemahaman kita dan sehingga bisa mengimplementasikan insentif ini kalau mungkin Pak Dirjen tadi mengatakan ada anggaran sekian 87 triliun kalau bisa memang semuanya harus terserap termanfaatkan tidak ada yang tersisa demikian juga dengan program PEN, insentif dunia usaha Insentif perpajakan kita ada Rp120 triliun untuk dunia usaha. Kami selalu berusaha mensosialisasikan dan berharap bahwa tidak ada satu rupiah pun yang tersisa. Wajib pajak semuanya memanfaatkan insentif itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin pengantar dari kami cukup sekian. Kembali lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hestu Yoga Saksama, Direktur P2 Humas, Direktorat Jenderal Pajak. Dan Bapak-Ibu yang berbahagia, saatnya kita akan mengikuti bersama penyampaian materi sosialisasi insentif perpajakan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional, klaster kesehatan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, akan kita hadirkan para narasumber dari Dijen Bea dan Cukai, akan kita hadirkan Bapak Untung Basuki, Direktur Fasilitas Kepabeanan Dijen Bea dan Cukai, dan dari Direktorat Jenderal Pajak akan kita hadirkan Bapak Wahyu Winardi, Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri, Direktorat Peraturan Perpajakan 1, dan juga Bapak Sulistyo Wibowo, Kepala Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPH dan PPH Orang Pribadi, Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Dan sebagai moderator kita kali ini, Bapak Modi Hermawan, Kepala Subdirektorat PKBLU 1, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaraan. Selanjutnya, kendali acara kami serahkan kepada moderator, kepada Bapak Maudi Hermawan, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dirjen, Perbendaraan, Bapak Ibu Direktur dari uh, Dirjen Perbendaraan, Dirjen Direjen Bapak Ibu peserta uh, sosialisasi yang berbahagia pada hari ini. Uh, sebelum dimulai, dapat kami laporkan Bapak uh, Dirjen, Bapak pimpinan semua bahwa sosialisasi pada hari ini uh, dihadiri tadi oleh uh, para pimpinan, ya, Direktur Utama maupun kepala Rumah Sakit Bel. Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan Polri, ya. kemudian juga dihadiri oleh perjabat-jabat komitmen dan pengelola keuangan dan juga dihadiri oleh beberapa rekanan atau vendor ya, dari masing-masing BLU yang me selama ini melakukan pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan dalam rangka pandemi COVID-19. Total peserta sudah lebih dari 500 orang pada hari ini moga-moga Pak cukup efektif dalam mensosialisasikan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen maupun Pak Direktur P2 Hamas tadi. Jadi memang e, problemnya mungkin tidak cuma bahwa mungkin e, beberapa pihak baik rumah sakit BLU maupun rekanan belum mengetahui atau mungkin tadi yang di-highlight oleh Pak Direktur P2 Humas bahwa ternyata sudah ada yang manfaatkan tapi dari sisi pelaporannya mungkin ya yang perlu ada uh, peningkatan uh, kepatuhan ya dan uh, bagaimana supaya uh, realisasinya itu benar-benar nyata ya jadi jangan sampai sudah dirasikan, tapi karena ada problem laporan uh, sehingga ini seolah-olah belum tercapai dengan baik baik pada hari ini uh, ada pembahasan yaitu mengenai insentif di bidang kepabianan, kemudian insentif di bidang dengan barang jasa, kemudian juga ada insentif di, di bidang e, kepada para wajib pajak dalam rangka COVID-19 ini. E, untuk yang pertama, nah, nanti kita e, langsung aja pergantian e, para narasumber. Untuk yang pertama, e, mengenai insentif di bidang kepabeanan yang akan disampaikan oleh langsung oleh e, regulatornya, yaitu Bapak Direktur e, Fasilitas Kepabeanan dari Dirjen BN dan Bapak Utung Basuki, e, beliau. Sebelum Jabat direktur fasilitas kepabeanan, sudah beberapa kali menjadi kepala kantor bea dan kepala kantor wilayah. Beliau lulusan magister Perencanaan untuk jabatan publik di UI. Ya, jadi beliau uh, regulatornya langsung menyampaikan beberapa hal terkait fasilitas kepabeanan yang diberikan kepada dunia usaha khususnya para pelaku ya, pelaku yang di bidang pengadaan alat kesehatan mungkin supaya tidak membuang waktu kami mohon kepada Bapak Direktur waktu diberikan kurang lebih selama 30 menit Bapak ya mudah-mudahan kita bisa efektif menyampaikan berbagai kebijakan terkait insentif di bidang kepabeanan ini. Kepada Bapak Tintung Basuki kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Maudi atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Jenderal Perbendaraan, Bapak Andin Hadianto. Yang kami hormati Direktur P2 Humas, rekan saya, Pak Hestu Yoga Saksama. Kemudian para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian yang kami hormati para pimpinan, para Direktur di Badan Layanan Umum, Master Kesehatan, kemudian para pejabat membuat komitmen serta para vendor yang terkait dengan penanganan masalah kesehatan serta Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf tidak dapat kami satu, sebutkan satu persatu. Uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Alhamdulillah karena berkenannya hari ini kita masih diberi kesehatan dan kita bisa bersama-sama melakukan sosialisasi melalui daring terkait dengan insentif. Perpajakan dalam rangka pemulihan program pemulihan ekonomi nasional, klaster kesehatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan insentif di bidang kepabeanan dan cukai. Yang tentu nanti materi berikutnya adalah terkait dengan insentif perpajakan yang akan dijelaskan oleh para nasum, narasumber dari Direktorat PP1 dan PP2. Tentunya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian kecil dari upaya pemerintah untuk memberikan insentif di dalam rangka penanganan COVID-19. Tentunya, pemerintah dengan segala jerih payahnya, dengan segala upayanya, menyiapkan untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19 ini. Yang kita ketahui tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen, bagaimana COVID-19 ini dialami tidak hanya oleh kita saja, tetapi oleh hampir di semua negara mengalami, baik negara kecil maupun negara besar. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan ini mari kita mengadakan kegiatan ini adalah dalam rangka bagaimana kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan cepat tentunya. Harapannya begitu. Baik, silahkan materinya untuk di-share. Bapak-Ibu sekalian, ingin kami sampaikan bahwa terkait dengan insentif kepabeanan dan cukai, ini adalah sekali lagi kami sampaikan ini adalah bagian kecil dari upaya pemerintah untuk memberikan insentif kepada kita semua. Namun tentunya insentif ini harus tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi juga memerlukan kerjasama dari kita semua, terutama adalah dari masyarakat, dari pengusaha, dari perusahaan, maupun tentunya adalah bagi kita semua warga negara Indonesia. Oleh karena itu harapannya adalah bagaimana agar tentu fasilitas perpajakan ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua di dalam rangka menangani pandemi COVID-19 ini. Next, selanjut. Bapak-Ibu sekalian, latar belakang dari insentif kepabeanan dan cukai dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini, Bapak-Ibu sekalian kita paham bahwa pada awal Covid-19, Covid-19 di Indonesia, kebutuhan atas alat kesehatan untuk penanganan Covid di dalam negeri melonjak, taget, melonjak tajam, melonjak Ada perlu alat pelindung diri, kemudian juga masker baik itu medical mask maupun yang lainnya, kemudian hand sanitizer, ventilator dan dan lain sebagainya sedangkan suplenya terbatas. Ini kita awal kita alami di awal-awal bagaimana kita mengalami pandemi Covid-19 ini. Betapa kebutuhannya melonjak tajam dari sisi demand sementara dari suplenya terbatas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana produksi alkes di dalam negeri? Produksi alkes untuk penanganan Covid-19 dirasakan tidak cukup masuk kebutuhan di dalam negeri. Karena kita paham bagaimana pada saat itu memang diperlukan Alat-alat kesehatan ini dalam jumlah yang cukup banyak dan dalam waktu yang cukup singkat, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya adalah Kementerian atau lembaga dan Badan Layanan Umum itu dapat mengimpor dengan mendapat pembebasan biaya masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Garis Miring PMK Garis Miring 2019. PMK 171 ini adalah terkait dengan pembebasan biaya masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Jadi sebetulnya PMK 171 ini bisa dimanfaatkan tidak hanya dalam rangka pandemi Covid-19 ini tetapi pada hakikatnya adalah pemerintah memberikan insentif kepabeanan dan cukai dalam rangka impor yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk di dalamnya adalah badan layanan umum. Namun karena terkait dengan Covid-19 PMK ini juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk adalah badan layanan umum, sehingga yang ingin kami sampaikan bahwa PMK ini tidak hanya sebetulnya untuk COVID saja, tetapi berlaku secara umum. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita merasakan bagaimana kebutuhan akan kecepatan layanan. Oleh karena itu, kita melakukan otomasi di dalam pelayanan permohonan biaya masuk, karena memang penanganan COVID dibutuhkan kecepatan kemudian juga dibutuhkan ketepatan dan dibutuhkan adalah akuntabilitas. Tiga ini hal yang tentu menjadi perhatian. Kemudian dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020, Menteri Keuangan menerbitkan peraturan Menteri Keuangan nomor 34 junto yang kemudian diubah dengan PMK 83 tahun 2020 terkait dengan pemberian fasilitas kepabianan dan atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan COVID-19. Inilah latar belakang fasilitas kepabianan dan cukai yang diberikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Lanjut. Ini kami sampaikan dasar hukumnya, Bapak-Ibu sekalian. Silahkan nanti Bapak-Ibu mungkin bisa membaca lebih jelas bahwa dasarnya adalah PMK 171 garis miring PMK.04 garis miring 2019. Ini adalah pembebasan bea masuk atas barang impor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Ini adalah pembebasan bea masuk. Ingin kami sampaikan bahwa PMK 171 ini sebetulnya sekali lagi tidak semata-mata hanya dalam rangka Covid tetapi ini adalah fasilitas pemerintah yang diberikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang melakukan importasi barang termasuk di dalamnya adalah impor oleh BLU yang ditujukan untuk kepentingan umum mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk. Oleh karena itu para pimpinan badan layanan umum rumah sakit mungkin ini bisa dimanfaatkan dalam hal memang diperlukan adanya barang-barang impor yang diimpor oleh badan layanan umum untuk penyelenggaraan rumah sakit maka bisa memanfaatkan peraturan menteri keuangan ini. Kemudian terkait dengan PPN impor dan PPh pasal 22 impor, ini adalah terkait dengan ketentuan di bidang perpajakan dalam hal mendapatkan pembebasan bea masuk maka secara otomatis PPN impor juga akan nanti tidak dipungut sesuai dengan KMK 231 garis miring KMK.03 garis miring 2001 junto PMK 137 garis miring PMK.010 garis miring 2018. Kemudian juga mendapat pembebasan atas PPh pasal 22 impor sesuai dengan PMK 34 garis miring PMK.010 garis miring 2017 junto PMK 110 garis miring PMK.010 2018. Jadi setiap impor barang komponennya adalah ada biaya masuk, kemudian PPN impor dan PPh pasal 22 impor. Sehingga ketika badan layanan umum atau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang melakukan importasi sepanjang untuk kepentingan umum dapat atau berhak mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk sesuai dengan PMK tersebut. Kemudian kami sampaikan Bapak Ibu sekalian tadi, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Perpu yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Kemudian untuk kepentingan kecepatan pelayanan, untuk kepentingan penanganan COVID, dikeluarkan PMK 34 garis miring PMK 4 4 garis miring 2020. Kemudian yang diperbarui dengan PMK 83 garis miring PMK 4 4 garis miring 2020. Ini adalah dasar hukum terkait dengan fasilitas kepabeanan dan juga yang diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah, termasuk di dalamnya adalah badan layanan umum. Lanjut, Bapak Ibu yang kami hormati, secara detail mungkin dapat kami sampaikan fasilitas impor atas penanganan COVID-19 ini untuk PMK 171 garis miring 2019 subyeknya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan layanan umum sehingga rumah sakit selaku badan layanan umum dapat memanfaatkan fasilitas ini maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal anggaran dari APBN tentu pemerintah pusat atau melalui APBD yang dilakukan oleh Pemda ini pun juga berhak mendapatkan fasilitas PMK 171 garis miring 2019 ini. Kemudian objeknya apa? Dalam rangka penanganan Covid, tentu yang mendapatkan fasilitas adalah obat-obatan, alat kesehatan, serta barang lainnya yang dibutuhkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Jadi ini tidak dibatasi sepanjang barang-barang ini adalah untuk keperluan penanggulangan COVID maka dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor ini. Kemudian peruntukan barang ini adalah barang-barang untuk keperluan pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun badan nelayan umum sehingga sifatnya adalah non komersial. Kemudian permohonan permohonan diajukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Perlu kami sampaikan bahwa untuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di sini adalah misalnya adalah soekarno Hatta dan Tanjung Priok. Ini adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan diajukan di tempat pemasukan barang. Fasilitas fiskal yang diberikan Bapak Ibu sekalian, ya kami sampaikan pertama adalah bea masuk dan atau cukai dibebaskan kemudian PPN dan atau PPnBM tidak dipungut, kemudian PPh pasal 22 dikecualikan atau dibebaskan. Sumbernya adalah barang impor ini adalah pemberian dan atau hibah barang-barang. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, sekal, selain dari anggaran APBN ataupun APBD ataupun anggaran dari BLU, maka fasilitas ini juga diberikan dalam hal Bapak Ibu sekalian mendapatkan hibah dari luar negeri. Sehingga misalnya rumah sakit mendapatkan hibah dari katakan negara lain, atas pemasukan barang impor ini juga mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk dan PPN maupun PPH pasal 22 impor ini. Sehingga ini tentu bisa dimanfaatkan oleh Bapak-Ibu sekalian. Kemudian Bapak-Ibu sekalian kami sampaikan terkait dengan PMK 34 garis miring 2020, junto PMK 83 garis miring 2020, ini terbit di bulan April, adalah memang lebih kepada penanganan pandemi COVID-19 ini. Subyeknya adalah pemerintah, kemudian badan hukum, non-badan hukum, dan perseorangan. Jadi memang kita perluas, Menteri Keuangan menerbitkan PMK ini memberikan ruang yang lebih luas kepada perorangan untuk juga mendapatkan fasilitas selain pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan di dalamnya juga termasuk adalah badan layanan umum. Kemudian obyeknya kita batasi di dalam PMK 34 junto PMK 83 ini adalah 49 jenis barang untuk menanam COVID-19. Di PMK 34 sebanyak sebanyak 73 jenis barang. Kemudian PMK 83 seiring dengan ketersediaan bahan baku di dalam negeri kita rubah menjadi 49 jenis barang. Barangnya apa saja nanti akan kami jelaskan berikutnya. Kemudian peruntukan barang Bapak Ibu sekalian di PMK 34 untuk PMK 83 ini adalah selain yang sifatnya non komersial juga diberikan kepada komersial. Mengapa ini diberikan? Karena dengan pertimbangan pada saat pandemi awal khususnya di awal-awal kita tahu kebutuhan suplai atas alat kesehatan ini sangat sulit dan terbatas. Semua negara membutuhkan, semua negara saling ingin mendapatkan sehingga betul-betul bagaimana pemerintah ingin memberikan ruang, memberikan kemudahan kepada importir untuk bisa mengimpor barang-barang keperluan alat kesehatan dalam rangka pandemi COVID-19. Kantor permohonannya, permohonannya adalah kepada kantor pelayanan utama biaya dan cukai maupun KPPC, kantor pengawasan dan pelayanan biaya dan cukai tempat pemasukan fasilitas fiskalnya sama, dia masuk dan atau juga dibebaskan, kemudian PPN dan atau PPNBM tidak dipungut dan PPh pasal 22 impor dibebaskan. Kemudian sumbernya bisa pembelian ataupun hibah barang dari luar negeri. Ini juga sama. Ya, fasilitas ini yang bisa diberikan dalam rangka apa? Dalam rangka mengisi suplai kebutuhan di dalam negeri. Sehingga yang kita alami ketika demand meningkat maka suplai juga harus kita kuatkan sehingga akan terdapat equilibrium harga alat-alat kesehatan ini menjadi tidak mahal. Itulah tujuan dari pemerintah. Termasuk yang penting adalah bagaimana pemerintah menyediakan alat-alat kesehatan ini untuk penanganan COVID-19 yang memang memerlukan kecepatan dan ketepatan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan ini adalah daftar 49 jenis barang sesuai dengan PMK 83 garis miring 2020. Di awal-awal kita memberikan pembebasan terhadap 73 jenis barang dari enam kelompok produk. Namun seiring dengan evaluasi, seiring dengan ketersediaan suplai di dalam negeri, maka berdasarkan PMK 83 garis miring 2020 ini, kita memberikan fasilitas kepada lima jenis kelompok produk dari 49 jenis barang. Jadi antara lain adalah test kit dan region laboratorium, kemudian di sini ada rapid test, kemudian PCR test, kemudian virus transfer media, ini, kemudian obat dan vitamin, kemudian peralatan medis, di sini termometer, ventilator, kemudian swab, kemudian thermal imaging, scanning equipment, ini, Kemudian, juga ada alat pelindung diri. Masker ini terutama adalah masker bedah yang memang masih terbatas. Kemudian, ada pakaian pelindung juga untuk kepentingan medis, sarung tangan juga untuk kepentingan medis. Yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Lembaga yang terkait dalam hal ini ada Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, termasuk Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kita telah membuat sistem, termasuk di dalamnya adalah apa yang disebut dengan monitoring alat-alat kesehatan. Ini jadi kita membuat dashboard monitoring alat-alat kesehatan, sehingga kita ingin mengetahui berapa suplai kebutuhan dari alat-alat kesehatan ini, yang dari sisi suplai tentu diisi oleh kekayaan terkait, dari sisi demand juga diisi oleh instansi terkait. Bapak Ibu sekalian. Karena di samping kebutuhan produk dalam negeri, ternyata tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Perban bagaimana semua negara mengalami hal yang sama. Jadi ternyata semua negara juga membutuhkan atas alat kesehatan ini. Sehingga di samping kita juga berharap adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri, sepanjang kebutuhan dalam negerinya terpenuhi, maka kita juga bisa melakukan ekspor terhadap alat-alat kesehatan ini. Namun betul-betul kita jaga dan kita batasi, sehingga kita mendahulukan kepentingan di dalam negeri. Dalam hal kepentingan di dalam negeri atas alat kesehatan ini, suplainya terpenuhi, maka sisa atas suplai tersebut baru bisa dilakukan ekspor. Karena bagaimanapun juga, Bapak Ibu sekalian, ternyata betul semua negara membutuhkan terhadap barang-barang alat kesehatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa ternyata... Beberapa produk-produk suplai alat kesehatan ini Indonesia sudah mampu untuk membuat. Jadi Bapak-Ibu sekalian ingin kami sampaikan, ternyata eh, dari beberapa produk-produk ini perusahaan-perusahaan bisa melakukan produk di Indonesia. Namun memang masih ada beberapa perusahaan yang membutuhkan bahan baku dari luar negeri. Sebagai kes kita ingin sampaikan Bapak-Ibu sekalian, selama pandemi Covid-19 ini. Kebutuhan untuk alat pelindung diri dari Korea ternyata sebagian besar adalah produk dari Indonesia, meskipun bahan bakunya adalah dari Korea. Kemudian, kita lihat lagi, ternyata ada sebuah perusahaan di Bekasi, di sekarang ternyata dia hampir menyuplai kebutuhan untuk kepentingan medical clone untuk di negara Jepang bahan bakunya memang masih impor, tetapi ternyata produknya adalah produksi di Indonesia. Dan inilah yang ternyata berdasarkan pandemi COVID-19 ini, kita melihat beberapa kemampuan produksi dalam negeri yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, mungkin yang ingin kami sampaikan, silakan lanjut. Ini. Pengertian impor di sini, mungkin ini juga beberapa dari pihak rekanan yang ingin kami menyampaikan, bahwa impornya itu bisa direct dan indirect. Jadi fasilitas PMK 171 dan PMK 34 ini tadi kalau kita bicara mengenai barang impor pasti yang terbayang adalah seluruhnya dari luar negeri. Padahal Bapak Ibu sekalian pengertian impor ada beberapa produk-produk itu yang ternyata sudah diproduksi di perusahaan-perusahaan kawasan berikat maupun gudang berikat. Kemudian juga ada yang melalui pusat logistik berikat di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian kemudian ada juga dari perusahaan fasilitas kita. Jadi selain impor langsung yang dari luar daerah Papian, itu di sebelah kiri bawah, Bapak-Ibu sekalian, itu adalah impor umum, ini menggunakan BC20 atau PIBK, pemberatan impor barang khusus, atau melalui barang kiriman, ini adalah dengan nilai barang 500 USD ke bawah menggunakan CN, kemudian nilai barang lebih dari 500 menggunakan PIBK, atau barang penumpang yang dibawa secara langsung ini adalah melalui custom declaration maupun PIBK. Ini adalah luang luar daerah pabean, ini adalah yang direct barang-barang impor. Tetapi sebetulnya fasilitas PMK 171 dan PMK 34 ini tidak hanya terhadap yang impor langsung, tetapi bisa juga dari perusahaan yang di Indonesia dan perusahaan-perusahaan ini mendapatkan fasilitas kepabeanan. Antara lain adalah kawasan berikat atau gudang berikat ini yang perusahaan yang di Bogor bagaimana memproduksi APD untuk keperluan Korea, maka kita bisa mendapatkan, Bapak-Ibu sekalian, bisa membeli barang dari kawasan berikat atau gudang berikat dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Atau melalui pusat logistik berikat, atau perusahaan-perusahaan yang mendapat fasilitas kita. Karena ada perusahaan kita yang bisa memproduksi medical mask atau masker kesehatan. Nah ini silahkan Bapak Ibu sekalian juga bisa membeli atau menyuplai dari perusahaan kita ini dengan mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Maupun produk barang dari kawasan ekonomi khusus meskipun ini terbatas atau dari kawasan bebas. Ini barangkali ada produk yang dari Batam, Bapak Ibu sekalian juga bisa mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Sehingga yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, fasilitas PMK 171 dan PMK 34 junto PMK 83 ini tentu yang kita harapkan adalah kalau bisa kita memenuhi kebutuhan ini dari dalam negeri dulu yaitu termasuk dari perusahaan-perusahaan seperti kawasan brika sehingga tentunya yang kita harapkan perusahaan-perusahaan ini akan tetap beroperasi maka ada pertumbuhan atau ada ekonomi yang bergerak di situ namun dalam hal terbatas, karena tentu Bapak-Ibu sekalian bagaimana kita sejalan dengan P3DN, Program Peningkatan Produk Dalam Negeri, maka tentu kita berharap adalah bagaimana memanfaatkan produk dalam negeri. Namun dalam hal misalnya barangnya tidak tersedia di dalam negeri, atau kualitasnya tidak tersedia di dalam negeri, atau jumlah kapasitasnya di dalam negeri tidak memenuhi, Bapak-Ibu sekalian bisa melakukan impor dengan mendapatkan fasilitas mudah sehingga tentunya Bapak Ibu sekalian, pandemi Covid-19 ini tentu asal muasalnya adalah dari permasalahan kesehatan yang kemudian tentu berpengaruh kepada masalah ekonomi yang tentu keduanya tidak bisa dipisahkan. Ekonomi tumbuh tetapi tentu kesehatan harus kita harus kita betul-betul harus kita kuatkan. Namun kesehatan pun kita juga berpikir bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh sehingga Bapak-Ibu sekalian, dari anggaran-anggaran Bapak-Ibu yang tersedia di PLU ataupun di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seyogianya adalah dalam rangka penanganan covid ini silahkan dimanfaatkan dan kemudian bisa memanfaatkan insentif perpajakan insentif kepabianan dan juga ini. Seberapa besar insentif ini kurang lebih kalau kita lihat biaya masuk PPN dan PPH kurang lebih sekitar 20 persen Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu dengan uang yang sama katakan bisa membeli produk 100 piece, maka dengan fasilitas ini kita harapkan adalah bisa mendapatkan 120 bis. Itulah yang bagaimana pemerintah. Di samping itu, harapannya adalah Bapak-Ibu sekalian terkait dengan pengadaan ini bisa memanfaatkan beberapa perusahaan-perusahaan di dalam negeri yang berstatus fasilitas, terutama adalah yang kawasan berikat maupun perusahaan fasilitas KIT. Karena tentu tadi sehingga perusahaan itu tetap bisa melakukan kegiatan, ya kemudian Bapak-Ibu juga bisa memanfaatkan daripada impor langsung sepanjang memang di dalam negeri ini sudah terpenuhi. Kita tahu ternyata di Sumatera Utara ada perusahaan penghasil sarung tangan medis yang ternyata tentu ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak-Ibu sekalian. Dengan harapan, dengan insentif tadi, Bapak-Ibu akan mendapatkan jumlah barang yang lebih banyak di samping kalau Bapak-Ibu tidak menggunakan fasilitas ini. Lanjut akan Nah, ini kita lakukan otomasi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin para vendor ini juga hadir bahwa otomasi permohonan kita perlu kecepatan, perlu ketepatan dan akuntabilitas. Maka, permohonan terkait dengan PMK 171 maupun PMK 34 Junto PMK 83, permohonannya diajukan melalui otomasi sistem Indonesia Nasional Single Window. Ini dapat diakses di, di, di yang ada di tayangan bagaimana permohonan ini bisa secara otomasi. Otomasi ini selain juga untuk kecepatan adalah Bapak Ibu sekalian, kita paham pada awal-awal pandemi Covid-19 ini dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, dengan adanya batasan-batasan kita melakukan physical distancing, maka kita menggunakan otomasi ini untuk menangani permohonan-permohonan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Dan ini berjalan sampai sekarang dan harapannya tentu ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, PMK 171 garis miring 2019 ini pada hakikatnya adalah sebetulnya tidak hanya terbatas barang-barang Covid-19. Jadi ini sepanjang diimpor oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan layanan umum silahkan bisa memanfaatkan fasilitas ini. Kemudian yang ingin kami sampaikan PMK 34 junto PMK 83 ini adalah betul-betul memang diterbitkan dalam rangka penanganan COVID-19 sehingga setiap periodik kita evaluasi jadi kita melakukan evaluasi dalam hal ternyata barang-barang yang dibutuhkan sudah bisa diproduksi di dalam negeri maka fasilitas ini tentu nanti akan kita cabut jadi bapak ibu sekalian memang fasilitas PMK 34 junto 83 ini Tadi, dalam rangka pandemi COVID-19, tetapi yang kita harapkan adalah ketersediaan bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri, karena, men, karena menteri keuangan, dalam hal ini pemerintah, juga sudah menyiapkan insentif dalam rangka e, penyiapan bahan baku atas industri-industri alat kesehatan. Yang nantinya yang kita harapkan adalah suplai kebutuhan alat-alat kesehatan bisa diproduksi dalam negeri, meskipun barangkali bahan bakunya masih melakukan impor. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian yang mungkin dapat kami sampaikan dan semoga apa yang kita lakukan bisa membantu kita semua dan tentunya Bapak Ibu sekalian terutama yang di klaster kesehatan ini adalah terlibat langsung di dalam penanganan COVID-19 ini maka kita perlu bersama-sama bagaimana agar pandemi COVID ini bisa kita atasi dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan mohon izin moderator hadir di sini adalah kasubdit pembebasan yang mohon maaf barangkali nanti kalau saya tidak sempat sampai dengan selesai nanti akan ada Pak Delvi kasubdit pembebasan bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur. Saya pikir sangat mencerahkan sekali informasinya bahwa Ternyata insentif uh, kebejanan ya itu ada yang juga bersifat lebih luas, satu ya tidak hanya terkait COVID dan juga tadi juga yang PMK 34 83 yang khusus untuk COVID gitu ya sehingga uh, banyak ya banyak channel ya atau jalan kita untuk uh, memanfaatkan fasilitas kebejanan dalam rangka uh, mendukung penanganan pandemi COVID tersebut juga disampaikan oleh Pak Direktur bahwa bagaimana uh, fasilitas pembayaran tersebut ya juga mampu menjaga keseimbangan ya antara ketersediaan suplai uh, alat kesehatan obat-obatan dalam rangka penanganan pandemi juga menjaga keseimbangan dengan apa melindungi uh, industri dalam negeri ya uh, jadi jangan sampai uh, fasilitas tersebut apa akhirnya tadi kata Pak Direktur tidak, apa, bisa mendukung juga terhadap perkembangan ekonomi secara progresif gitu ya makanya beberapa hal juga tadi beberapa produk ya akan dievaluasi terus ya ketika dia sudah memenuhi kesimbangan untuk uh, usia negeri maka akan dievaluasi kembali kemudian juga Pak Direktur menyampaikan bahwa prosesnya itu cukup simpel dan sudah didukung IT ya sehingga mendukung kita semua ya baik uh, dari sisi pemerintah ya BLU pemerintah pusat dan Pemda, maupun e, rekanan ya atau persorangan ketika akan melakukan pemanfaatan fasilitas e, kepabean tersebut kita ya, sudah ada sistemnya di apa Indonesia nasional single window ya tinggal kita manfaatkan dan nanti juga sudah ada petunjuknya di situ kami lihat ya jadi semoga dengan apa yang disampaikan rapat Direktur ini akan semakin optimal pemanfaatannya. Baik, saya yakin Bapak Ibu semua peserta sudah banyak yang chat ya akan bertanya. Tapi kita tahan dulu, Bapak Ibu ya. Kita tahan dulu. Kita masih ada dua materi lagi. Berikutnya materi mengenai fasilitas perbajakan ya yang terkait dengan pemanfaatan perbajakan untuk pengadaan barang jasa di bidang COVID 19 ya yaitu PMK 28 tahun 2020 yang akan disampaikan oleh uh, Pak Wahyu Winardi ya uh, tadi kata Pak Direktur P2 Humas Pak Pak Hestu Yoga merupakan uh, bidannya ya yang mengeluarkan peraturan PMK 28 uh, yang meregulasi uh, fasilitas fasilitas perpajakan apa saja yang akan diberikan Pak Wahyu merupakan kasubdit peraturan di PPN Industri ya dan juga telah berpengalaman di Kantor Pajak. Beliau uh, alumnus Magister Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Dan semoga nanti apa yang kita semak bersama ya, apa saja uh, insight ya yang akan beliau sampaikan terkait pemanfaatan fasilitas uh, perpajakan untuk pengadaan atau penyerahan barang jasa dalam rangka penanganan pandemi. Untuk persiapan aku kami mohon Pak kan disampaikan materinya waktu uh, 30 menit uh, dan sekarang monggo Pak Wahyu, silakan. Ya, terima kasih Pak maudi Assalamualaikum. Ya, terima kasih. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Yang uh, yang yang saya hormati uh, Bapak Dirjen Perbendaraan, yang saya hormati para pimpinan Kementerian Keuangan dan yang saya hormati juga tentu Bapak Ibu peserta sosialisasi pada kesempatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya saya bersama Pak Sulis sebenarnya ini kita sedang berbagi sebenarnya untuk bercerita terkait dengan fasilitas perpajakan fasilitas baik PPN dan PPh terkait barang jasa yang diperlukan dalam penanganan Covid-19. langsung aja kita mulai, Mas, ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada beberapa Uh, Bapak-Ibu yang pernah mendapatkan sosialisasi ini pada kesempatan yang lain, karena kebijakan yang kita tuangkan dalam PMK 28 ini sudah beberapa kali juga kita diskusikan dengan para pelaku usaha, dengan rumah sakit, dengan dokter dan sebagainya. Namun demikian kami yakin juga masih ada beberapa uh, Bapak-Ibu yang barangkali baru mendapatkan kesem kesempatan untuk. Uh, mendengarkan sosialisasi terkait fasilitas perpajakan, khususnya barang jasa yang diperlukan dalam rangka COVID-19 ini pada kesempatan ini. Jadi eh, alangkah baiknya waktu eh, pada pagi sampai siang ini kita optimalkan untuk mendiskusikan beberapa hal yang eh, Bapak-Ibu eh, ingin ketahui. Nah Bapak-Ibu sekalian, kami mulai dari Uh, sedikit mungkin uh, latar belakang mas next nah sebenarnya latar belakang ini sudah beberapa beberapa kali tadi pimpinan juga sudah memberikan insight terkait kenapa kita uh, menerbitkan beberapa kebijakan khususnya terkait dengan perpajakan adalah uh, dalam rangka Bagaimana alokasi di bidang kesehatan ini dapat kita prioritaskan untuk pelindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD (Alat-Alat Kesehatan) seperti test kit, region ventilator, dan lain sebagainya. Next, Mas. Nah, ini sebenarnya mengulang kembali, Bapak Ibu sekalian, bahwa kenapa kebijakan ini kita susun, tentu karena negara hadir dalam rangka penanganan Covid-19 ini. Kenapa? Karena tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman wabah virus corona. Dan yang kedua, tentu sekali lagi bahwa eh negara ingin mendukung tersedianya obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya dalam rangka penanganan wabah virus corona. Sebagian, sebagaimana tadi dalam pembukaan pimpinan menyampaikan hampir semua negara terimbas terdampak sehingga kebutuhan terkait dengan alat-alat uh, uh, pendukung untuk penanganan COVID ini uh, kita perlu berupaya maksimal katakanlah dalam rangka pelindungan uh, dalam rangka melindungi uh, bangsa ini. Barangkali itu uh, sedikit latar belakang, jadi kami langsung aja ke uh, materi terkait dengan BPN next Mas. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara mengenai insentif itu sebenarnya uh, simpel saja Bapak Ibu sekalian. Pertama kita coba memahami siapa yang kita berikan uh, fasilitas atau kita kenal sebagai uh, subjek atau siapa yang kita uh, berikan insentif. Nah, subyek yang kita atur dalam PMK 28 ini, Bapak Ibu sekalian, ada tiga. Yang pertama adalah badan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19. Nah, itu pihak yang pertama, kita sebut dalam PMK 28 itu pihak tertentu. Yang kedua adalah rumah sakit, yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Artinya memang tidak semua rumah sakit merupakan subjek yang kita berikan fasilitas berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ini ya. Hanya rumah sakit yang ditunjuk. Lalu siapa yang menunjuk ya? Untuk rumah sakit-rumah sakit pusat itu ditunjuk berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Nah, di daerah, apakah itu daerah tingkat satu atau tingkat dua, juga ada rumah sakit-rumah sakit yang dituju, apakah itu oleh dinas kesehatan setempat tingkat satu atau tingkat dua, atau ada beberapa juga rumah sakit yang rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh kepala daerah sebagai ketua satgas penanganan COVID-19 di daerah yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, supiak yang ketiga adalah pihak lain. Pihak lain ini maksudnya adalah sebenarnya karena ini adalah sesuatu. COVID-19 ini adalah pandemi, jadi memerlukan langkah atau keterlibatan semua orang, semua pihak, untuk ikut menangani permasalahan ini atau memper, menangan, melakukan penanganan terkait pandemi ini sehingga kita buka satu subjek lagi di sini adalah pihak lain yaitu pihak yang ditunjuk oleh badan atau instansi pemerintah instansi pemerintah jadi ditunjuk oleh subjek yang pertama ditunjuk oleh badan instansi pemerintah atau ditunjuk oleh rumah sakit rujukan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian sebenarnya mudah memahami substansi yang ada di PMK 28 terkait dengan insentif PPN, insentif pajak ini. Yang pertama adalah siapa yang berhak mendapatkan fasilitas. Sekali lagi, disebut dalam PMK tersebut sebagai pihak tertentu. Yang pertama, badan instansi pemerintah. Yang kedua, rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Dan yang ketiga, pihak lain pihak lain yang maksudnya adalah pihak lain yang ditunjuk oleh badan instansi pemerintah atau rumah sakit untuk membantu penanganan Covid-19. Mudah-mudahan ini bisa memberikan apa namanya pemahaman atau refreshing untuk yang sebelumnya pernah mendapatkan sosialisasi terkait PMK 28. Next Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kami sebutkan memahami substansi PMK 28 ini sederhana. Yang pertama siapa, yang kedua adalah apa. Nah, apa ini kami sebut dalam uh, slide kami adalah atau objek ya. Apa sih yang kita beri fasilitas? Karena PPN sebagaimana Bapak Ibu ketahui, PPN ini adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Sehingga saat kita Mendesain suatu kebijakan PPN pasti yang kita berikan fasilitas, ya. Kalau tidak, barang ya jasa. Nah, barang-barang yang kita fasilitasi di sini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah obat-obatan, ya. yang kedua vaksin, yang ketiga peralatan laboratorium, yang ketiga peralatan pendeteksi. Dan yang keempat, peralatan pelindung diri atau APD, yang selanjutnya adalah peralatan untuk perawatan pasien dan atau peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, selain barang-barang, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui di awal terjadinya pandemi, ternyata kita membutuhkan beberapa rumah sakit, rumah sakit baru, pusat-pusat penanganan pasien-pasien COVID yang baru dan sebagainya. Nah, dalam PMK ini kita juga memberikan insentif atau fasilitas PPN kaitannya dengan perolehan atau penyerahan jasa. Meliputi jasa konstruksi, jasa konsultasi teknik dan manajemen. Yang ketiga adalah jasa persewaan dan yang keempat jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Next. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saat kita bisa memahami dua esensi dari PMK 28 yang pertama siapa, yang kedua apa, sebenarnya mudah sekali. Jadi, setelah kita Uh, terpenuhi yang pertama tadi subjek yang kedua objek tentu yang selanjutnya adalah masalah tata cara next mas nah bapak ibu sekalian tadi uh, bapak direktur uh, fasilitas kepabianan sudah menyampaikan insentif terkait dengan uh, kepabianaan yaitu PMK kalau tidak salah PMK 34 dan PMK 171. Oleh karena itu bapak ibu sekalian di PMK 28 ini kita memang hanya mengatur apa namanya transaksi transaksi yang ada di dalam negeri atau domestik. Oleh karena itu ketentuan atas impor barang kena pajak oleh pihak tertentu tidak dibungut PPN. Hal ini ketentuannya mengikuti ketentuan yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting jenis fasilitasnya Bapak, Bapak Ibu. Yang kedua adalah atas penyerahan barang kena pajak yang tadi rinciannya ada di slide mengenai objek tadi Bapak Ibu sekalian atau jasa kena pajak, ya oleh pengusaha kena pajak kepada pihak tertentu artinya kepada pihak yang kita tuju untuk diberikan fasilitas yaitu uh, instansi pemerintah rumah sakit atau pihak lain PPN-nya ditanggung pemerintah nah atas transaksi apa saja bapak ibu sekalian uh, atau tata caranya seperti apa saja bapak ibu sekalian yang pertama adalah uh, uh, kami tambahkan ini uh, penekanan mengenai fasilitas ini juga termasuk penyerahan berupa pemberian cuma-cuma karena selama ini pemberian cuma-cuma ini merupakan penyerahan yang terutang PPN berdasarkan undang-undang PPN sehingga kita berikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Nah, bapak ibu sekalian tata cara untuk apa namanya memperoleh fasilitas ini adalah PKP wajib membuat faktur pajak yang memuat keterangan khusus. Sebenarnya dalam aplikasi e-faktur itu ada apa namanya? field ada keterangan yang bisa diisikan secara manual. Nah, dalam PMK 28 itu kita atur bahwa faktur pajak tersebut diberikan keterangan ditanggung di pemerintah sesuai PMK 28 tahun 2020. Nah, ketentuan berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, PKP harus membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi atau cap atau tulisan khusus. Selanjutnya, PKP harus membuat laporan realisasi PPN di tanggung pemerintah. Dalam PMK 28, bentuk laporannya kita berikan contoh pada lampiran A1 Peraturan Menteri Keuangan 28. Nah ini kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tadi Pak Yoga, Bapak Direktur P2 UMAS menyampaikan bahwa triwulan pertama sejak fasilitas itu kita berikan yaitu April, Mei, Juni ini jatuh tempo penyampaian laporan realisasi adalah akhir bulan Agustus ini. Jadi kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian mohon maaf 20 Juli kemarin sudah jatuh tempo. April, Mei, Juni, jadi disampaikan paling lambat 20 Juli. Mohon maaf tadi. Jadi kami mengingatkan kalau masih ada yang belum menyampaikan laporan, mohon segera sampaikan laporan realisasi PPN di tanggung pemerintah tersebut. Menurut saya sangat mudah, nanti kami berikan contoh laporan realisasinya sebagaimana yang kita atur dalam PMK 28. Nah, laporan berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, untuk masa Juli, Agustus, September, laporan paling lambat harus disampaikan pada 20 Oktober 2020. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sekali lagi bahwa objek yang kita fasilitasi selain barang-barang juga termasuk jasa. Tidak hanya jasa domestik, termasuk juga bapak ibu sekalian pemanfaatan jasa jasa kena pajak dalam hal ini dari luar darah pabean atau lebih bahasa lebih simpelnya adalah impor jasa. Ya. Hanya dalam ketentuan Undang-Undang PPN itu memang kita tidak kenal impor jasa, yang dikenal adalah pemanfaatan jasa dari luar darah pabean di dalam darah pabean oleh pihak tertentu sekali lagi bapak ibu sekalian. Nah, PPN-nya ditanggung pemerintah. Namun demikian, ada tata caranya juga agar fasilitas ini bisa dimanfaatkan. Pihak tertentu tadi harus membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan khusus. Yang kedua, pihak tertentu harus membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Nah, kita tuangkan contoh laporan tersebut dalam lampiran A2 PMK. Nah, seperti juga laporan terkait dengan penyerahan tadi di slide sebelumnya, jatuh tempo untuk masa April sampai Juni itu adalah disampaikan 20 Juli, ini sudah lewat bulan lalu dan masa Juli sampai September jatuh tempo 20 Oktober 2020. Nah, ini sedikit penekanan Bapak Ibu sekalian atas impor barang kena pajak yang digunakan untuk pemanfaatan jasa kena pajak dari luar darah pabean di dalam darah pabean oleh pihak tertentu tidak dikenai PPN sepanjang memiliki surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar darah pabean di dalam darah pabean sebelum impor. Ini maksudnya begini, bapak ibu sekalian katakanlah pihak tertentu menyewa katakanlah memanfaatkan jasa ya misalnya jasa Uh, mobile laboratorium, katakanlah. Mohon maaf ini mungkin contohnya tidak tepat. Mobile laboratorium sewa, ya. Mobile itu maksudnya bisa dipindahkan, mungkin itu ada di mobil, mungkin ada di atau kapal rumah sakit terapung, katakanlah disewa untuk jangka waktu tertentu. atas pemanfaatan jasa, kami sebutkan sebelumnya bahwa pemanfaatan jasa ini ditanggung pemerintah, ya. Tapi, Bapak Ibu sekalian, agar jasa tersebut bisa dilakukan, pemberi jasa dari luar, dari pabean, dari luar negeri itu kan harus mengirim barang, contoh tadi misalnya mobil, atau mungkin kapal, dan sebagainya. Nah, kapal ini saat masuk tentu tunduk pada ketentuan undang-undang kepabeanan, yaitu memenuhi ketentuan impor barang. Oleh karena itu, agar dapat diberikan fasilitas terkait dengan pemasukan barang, itu ada mekanisme namanya surat keterangan jasa luar negeri. Intinya sebenarnya bahwa Kementerian Keuangan dalam hal ini Direkturat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pemasukan barang ini kaitannya dengan jasa yang akan di Berikan oleh subyek pajak dari luar negeri. Intinya, itu, Bapak Ibu sekalian, jadi dua-duanya. Atas barangnya, itu diberikan fasilitas apabila memiliki surat keterangan jasa luar negeri, dan begitu juga atas pemanfaatan jasanya, yaitu diberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Next, nah tadi Bapak Ibu sekalian ada dua lampiran kaitannya dengan fasilitas PPN yang kita atur dalam PMK 28. Yang pertama adalah lampiran A1. Ya, lampiran A1 ini berisi laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Sebenarnya ini lebih banyak diperuntukkan bagi pengusaha kena pajak yang menyerahkan, ya, obyek yang kita fasilitasi tadi kepada pihak tertentu sebenarnya. Namun demikian, menurut saya, ini penting. Kami sampaikan karena dalam kesempatan ini juga hadir, selain rumah sakit, selain BLU, hadir juga eh, para vendor, ya, vendor rumah sakit, vendor BLU, sehingga kami sekalian mengingatkan kembali untuk yang belum menyampaikan laporan, bentuk laporannya sebagaimana yang ada di slide ini. Lampiran A1 Peraturan Menteri Keuangan. Nah yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Lampiran A2 Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean. Tadi kami berikan sedikit contoh mengenai pemanfaatan jasa seperti apa dari luar negeri. Nah, karena yang menyerahkan itu ada di luar negeri, Bapak Ibu sekalian, sehingga pihak yang memanfaatkan itu yang mempertanggungjawabkan untuk mendapatkan fasilitas itu tentu mereka harus membuat uh, laporan sebagaimana yang kita uh, atur dalam lampiran A2 ini. Tata cara pengisian menurut menurut uh, kami juga uh, mudah dipahami, contohnya untuk lampiran A2, nama wajib pajak yang memanfaatkan, NPWP, masa pajak, katakanlah April sampai uh, Juni katakanlah. Nah, di kolom-kolom tersebut ada nomor, ada tanggal transaksi. Nah, terus kolom berikutnya adalah menggunakan surat keterangan jasa luar negeri atau tidak. Kalau memang tidak ada hubungannya dengan aset, hanya masalah jasa, ya uh, SKJ lain ini barangkali dikosongkan. Nah, untuk kolom-kolom berikutnya itu ada April atau Juli maksudnya kalau triwulan pertama tentu April, Mei, Juni dan dicoret yang tidak perlu maksudnya Juli, Agustus, September dicoret. Begitu juga nanti saat triwulan kedua tinggal disesuaikan aja. April, Mei, Juninya dicoret maksudnya adalah transaksi pemanfaatan jasa khususnya di masa uh, Juli, Agustus, September. Next Nah, Bapak Ibu sekalian, eh uh, insentif terkait dengan PPN sekali lagi menurut saya uh, cukup simpel ya. Tadi selama kita bisa uh, pahami mengenai siapa sebenarnya yang berhak. Nah, dalam hal ini karena hadir di sini adalah rumah sakit, BLU, uh, tentu konteksnya adalah kalau tadi ada tiga subjek berarti ada uh, ya rumah sakit dan BLU yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan dalam rangka penanganan COVID. Apabila itu terpenuhi, berarti dari sisi subjek, dari dari sisi siapa yang berhak mendapatkan fasilitas, barangkali Bapak Ibu sekalian adalah eh, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan ini. Yang kedua yang perlu dipahami adalah barangnya apa, jasanya apa. Nah, yang ketiga baru tata cara pelaporannya. Barangkali itu dari kami, Pak eh, Maudi, eh, Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih, terima kasih, Pak Wahyu, sangat mencerahkan ya, bahwa dari sisi regulasi, sebenarnya cukup, sangat jelas sebetulnya, ya, bahwa mulai dari subjeknya siapa yang berhak mendapatkan pemanfaatan uh, insentif kemudian dari si objeknya ya apa saja barang dan jasa yang bisa mendapatkan uh, insentif juga dari sisi prosedurnya gitu ya. dan mungkin tadi Pak Wahyu juga sudah menekankan bahwa ini juga sudah dimulai sejak bulan April ya dan uh, sudah ada yang memanfaatkan ya. Mungkin kan kalau kita lihat tadi disampaikan Pak Dirjen ya mungkin masih kurang optimal ya. Itu mungkin saja sebetulnya sudah mulai banyak memanfaatkan. Nah tapi ini ada yang perlu di reminder lagi ya kepada kita semua ya bahwa juga harus melaporkan ya sesuai dengan uh, tingkat waktu uh, apa yang telah diatur dalam regulasi tersebut ya. Jadi kalau sudah memanfaatkan ya jangan sampai tidak melaporkan ya karena ini penting bagi pemerintah. Untuk mengevaluasi berbagai regulasi serta kebijakan yang telah diluncurkan, ya, seberapa efektif regulasi ini mencapai tujuannya. Nah ini untuk mengevaluasinya dibutuhkan e, kerjasama berupa laporan, ya, yang memang itu wajib disampaikan. Ya, jadi jangan sampai hanya memakai fasilitas saja, tapi belum e, secara paripurna ya, melaporkan apa insentif yang telah dimanfaatkan. Terima kasih Pak Wahyu. Untuk sesi berikutnya ya, untuk materi terakhir ya mengenai uh, insentif perpajakan ya terkait uh, bidang usaha mana saja yang dapat mendapat yang bisa mendapatkan pemanfaatan ya uh, dalam rangka penanganan pandemi tersebut ya. Jadi dalam hal ini juga berlaku uh, rumah sakit sendiri ya sebagai uh, wajib pajak. Ya, ya, kalau tadi juga kalau tadi sebagai wajib pajak juga wajib pajak juga maka ini juga rumah sakit ya, banyak pertanyaan terkait PMK eh, 84 eh, ya, junto PMK 86. Ya, apa saja yang eh, perlu diketahui dari kebijakan ini? Untuk itu akan disampaikan materinya oleh Bapak Sulistyo Wibowo. Yang adalah kasus peraturan pemotongan PMK pemotongan dari pemotongan, ya, orang pribadi. Dari Kementerian Pajak, ya. Beliau juga telah berpengalaman di uh, uh, Kanwil dan KPP. Beliau uh, alumnus Master of Taxation dari uh, University of Denver, ya. Beliau yang menelurkan ya, menginisiasi, mendesain kebijakan ini, ya. Dan juga beliau juga tentunya mengevaluasi ya, apa yang telah terjadi sejak kebijakan ini diberlakukan. Untuk itu dalam perpanya waktu kami mohon Bapak Sulistyo Bowo ya karena di daftar ini sudah banyak yang eager nanya ya, tapi kita selesaikan dulu dari Pak Sulistyo Bowo untuk menyampaikan materinya terkait kebijakan yang eh, manfaatan insentif pajak ya baik PPH Pasal 21 sampai dengan PPN juga. Sekian, eh, demikian Pak Sulistyo, silakan monggo waktu 30 menit kami persilakan. Baik, ya. Terima kasih atas kesempatannya, eh, Pak Mauli, eh, yang saya hormati, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Andin Hadianto, Bapak Ibu eh, Pejabat Kementerian Keuangan, eh, Direktur Fasilitas Kepabean. Bapak Untung Basuki dan Bapak Ibu sekalian serta kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi seperti sudah disampaikan juga oleh Pak Andin bahwa pada intinya fasilitas perpajakan ditujukan untuk menanggulangi dampak dari uh, wabah atau pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Fasilitas-fasilitas tersebut uh, berbagai jenis ya dan fasilitas perbajakan merupakan salah satu dari uh, apa namanya fasilitas yang diberikan untuk menanggulangi dampak tersebut. Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan uh, kebabianan oleh Pak untung dan tadi juga terkait dengan PPN sudah disampaikan oleh Pak Wahyu Winardi saya pada kesempatan ini akan menyampaikan fasilitas perpajakan khususnya terkait dengan pajak penghasilan. Nah kalau Bapak Ibu melihat ketentuan yang telah diterbitkan terkait dengan fasilitas perpajakan khususnya pajak penghasilan maka dapat kami sampaikan bahwa fasilitas ini terdiri dari beberapa ketentuan ya. Pertama adalah sekarang yang yang sedang yang sudah berlaku adalah PMK 86 ya tahun 2020 dan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020. Kalau kita melihat PMK 86 maka perlu saya sampaikan ini merupakan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan yang merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan Menteri Keuangan sebelumnya. Tadi sudah disebutkan bahwa pada awalnya telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 44 dan terakhir disemurahkan kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 86. Next. Ya, mungkin ini saya skip saja karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andin dan Pak Wahyu. Silakan. Ya. Baik, nah tadi sudah saya sebutkan bahwa ada tiga peraturan menteri keuangan yang sebetulnya merupakan apa namanya penyempurnaan dari Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya. Kalau kita lihat tadi di tanggal 21 Maret telah diterbitkan PMK 23, kemudian selain itu juga telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 di tanggal 31 Maret 2020. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wahyu telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 pada 6 April 2020 sebagai salah satu apa namanya penyempurnaan dari peraturan menteri keuangan nomor 23 telah terbit kembali PMK 44 pada tanggal 27 April yang memperluas pemberian fasilitas yang telah diatur di PMK 23. Begitu pula nanti telah disempurnakan kembali dalam PMK 86 yang terbit tanggal 16 Juli 2020 yang memperluas pemberian uh, fasilitas tersebut. Selain itu, uh, setelah terbitnya Perpu 1 2020 uh, ditetapkan sebagai undang-undang sebagai undang-undang nomor 2 tahun 2020. Dan uh, tentunya sebagai pelaksanaan dari hal tersebut juga telah terbit peraturan menteri, Kuwa, menteri peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020. Next. Mungkin saya nanti akan uh, men-skip beberapa uh, poin, karena tadi sudah dijelaskan juga uh, secara sepintas oleh Pak Wahyu. Uh, sehingga mungkin waktunya akan lebih uh, cukup untuk melakukan diskusi. Di dalam uh, Peraturan Menteri Keuangan 23 yang disempurnakan dengan PMK, terakhir dengan PMK 86, ada beberapa ketentuan yang uh, fasilitas yang uh, diatur. Ya. Uh, pada awalnya pengaturan uh, di PMK 23 itu ada empat um, hal. Jadi namun demikian dengan PMK 86 itu ada enam, uh, ya, mungkin uh, ada lima hal yang diatur. Yang pertama adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Kemudian yang kedua adalah PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Yang ketiga berupa pembebasan PPh pasal 22 impor. Yang keempat adalah pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dan yang kelima adalah pengembalian pendahuluan PPN atas eh, apa namanya kelebihan bayar ya oleh PKP berisiko rendah kelima hal ini kelima fasilitas ini diberikan eh, dengan mendasarkan pada kriteria kriteria tertentu yang secara umum di apa namanya di Tentukan berdasarkan kelompok lapangan usaha, atau kita sebut sebagai KLU. Selain itu, juga diberikan kepada uh, wajib pajak yang berstatus wajib pajak yang mendapat fasilitas uh, kemudahan impor tujuan ekspor. Ini juga ada kaitannya dengan pengaturan yang telah dilakukan oleh uh, Direktorat Jenderal dan Bea dan Cukai. Selain itu juga ada wajib pajak yang bersatu sebagai wajib pajak eh, kawasan berikat. Jadi kriteria-kriteria tersebutlah yang eh, diberikan fasilitas karena berdasarkan eh, apa namanya? Eh, kajian yang dilakukan oleh eh, Kementerian Koordinator Perekonomian pihak-pihak tersebutlah wajib pajak-wajib pajak tersebut yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, kalau kita lihat pada ketentuan terakhir nanti kita bisa lihat bahwa untuk PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah terdapat 1.189 kelompok lapangan usaha yang diberikan fasilitas untuk PPH. Pasal 2 ada impor, pembebasan pasal 22 impor diberikan terhadap sektor tertentu yang berjumlah 721 kelompok lapangan usaha. Untuk pengurangan PPN pasal 25 diberikan kepada seratus kelompok lapangan usaha. Sedangkan untuk pengembalian pendahuluan PPN diberikan kepada 716 kelompok lapangan usaha ini eh, apa namanya eh, sepintas mengenai pemberian fasilitas tersebut yang tujuannya adalah agar sektor-sektor eh, tersebut dapat segera eh, recover dari eh, dampak yang diakibatkan eh, oleh pandemi COVID-19 next kita akan lihat satu persatu next ya yeah. PPh pasal 21 tanggung pemerintah next ya yeah. jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa terhadap beberapa wajib pajak yang memiliki kailur tertentu diberikan fasilitas berupa PPh pasal 21 tanggung pemerintah PPh pasal 21 ini merupakan pajak bagi karyawan yang bekerja di sektor tersebut. Jadi kalau kita lihat tadi dari beberapa kelompok ter lapangan usaha tersebut, maka atas pegawai yang bekerja pada sektor tersebut dengan syaratnya, dengan syarat bahwa pegawai tersebut uh, memiliki NPWP. Kemudian pada masa yang diatur di, PM, di uh, PMK tersebut uh, memiliki penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur disetahunkan tidak lebih dari 200 juta, maka pajak penghasilan yang seharusnya dipotong oleh pemberi kerja ditanggung pemerintah next ya yeah. jadi kalau tadi eh, pada keadaan sebelumnya di mana eh, wajib pajak tersebut eh, pegawai tersebut pada saat menerima penghasilan berupa gaji dan penghasilan lain eh, dipotong PP pasal 21 oleh pemberi kerja maka dengan ketentuan pemberian pemberian fasilitas pasal 21 DTP jumlah pajak yang seharusnya dipotong oleh pemberi kerja dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan menerima penghasilan sebesar 500 ribu misalkan gitu ya, dengan pajak dipotong sekitar 50 ribu misalkan, maka jika sebelumnya 450 ribu diterima oleh pegawai maka berdasarkan uh, PMK ini, rp ribu tadi dikembalikan kepada uh, pegawai, diserahkan kepada pegawai oleh pemberi kerja, uh, sehingga penghasilan yang diterima oleh pegawai menjadi penuh pada bulan-bulan tersebut. Bulan kapan? Uh, PP Pasal 21 ini, ini, diberi, DTP ini diberikan sejak masa April sampai dengan masa pajak Desember 2020. Ya. Namun demikian, untuk PP Pasal 21 DTP tadi tidak berlaku bagi penghasilan PNS yang berasal dari APBN, APBD yang telah ditanggung pemerintah berdasarkan PP 80 tahun 2009. Next. Ya. Bagaimana cara memanfaatkan PPH pasal 21 tahun pemerintah Pemberi kerja Yang masuk dalam kriteria eh, Tadi Kelompok lapangan usaha tertentu eh, Wajib pajak Kite dan wajib pajak eh, kawasan eh, Berikat Melakukan pemberitahuan Kepada eh, Direktur Jenderal Pajak Dalam hal ini melalui saluran Tertentu yang Ada di dalam eh, Laman Direktur Jenderal Pajak Ya. Ini tujuannya juga tadi untuk menyederhanakan proses, seperti kita ketahui, pada saat PMK ini berlaku, sudah terjadi pembatasan terhadap kontak fisik maupun kontak sosial, sehingga diperlukan mekanisme yang memudahkan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas. Oleh karena itu, kita telah menyiapkan otomasi pemberia, pemberitahuan pemanfaatan insentif tersebut dalam laman uh, Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Intinya, wajib pajak tinggal me, mengakses uh, laman tersebut dan memilih fasilitas yang akan dimanfaatkan. Apabila wajib pajak memenuhi kriteria, maka pada saat itu juga wajib pajak akan diberikan Uh, pemberitahuan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria untuk memanfaatkan fasilitas. Next. Oh, tambah sedikit bahwa pemberitahuan pemanfaatan insentif untuk PPH pasal 21 tadi, seperti kita ketahui, pemotongan PPH pasal 21 dilakukan selain di kantor pusat, juga dilakukan oleh cabang-cabang uh, wajib pajak. Nah, dalam hal wajib pajak memiliki cabang uh, yang cukup banyak, maka pemberitahuan tadi hanya perlu dilakukan oleh wajib pajak yang berstatus pusat. Jadi, wajib pajak yang berstatus cabang tidak perlu memberitahukan, karena nanti secara otomatis, setelah pemberi kerja atau wajib pajak yang berstatus pusat, memberitahukan seluruh cabangnya otomatis dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Next. nah tadi juga sudah disampaikan oleh uh, Pak Yoga Direktur P2 Humas bahwa yang penting adalah setelah wajib pajak uh, apa namanya berhak untuk memanfaatkan fasilitas tersebut maka wajib pajak harus menyampaikan laporan pemanfaatan fasilitas tersebut ya. laporan tersebut <coughs> disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir mungkin tadi ada beberapa ada satu hal yang eh, saya belum sampaikan bahwa pemanfaatan fasilitas ini itu dilakukan dapat dil dimanfaatkan setelah wajib pajak menyampaikan pemberitahuan jadi kalau wajib pajak saat ini belum menyampaikan pemberitahuan maka wajib pajak belum dapat memanfaatkan oleh karena itu untuk Bapak Ibu wajib pajak yang saat ini belum belum mengajukan pemberitahuan agar segera melakukan pemberitahuan supaya bisa memanfaatkan fasilitas dan melaporkannya pada tanggal 20 di bulan berikutnya. Secara detail mungkin nanti Bapak Ibu silakan baca mengenai ketentuan pelaporannya telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut. Tetapi pada intinya adalah semua bisa dilakukan pada laman Direkturat Jenderal Pajak. Next. Ya, ini penjelasan bahwa telah terjadi perubahan ya dengan penyempurnaan sejak PMK 23 sampai dengan PMK 46. Next. Nah, untuk fasilitas uh, yang diatur dalam PP 29 yang terkait dengan uh, BLU ya, uh, apa namanya klaster kesehatan, ada satu hal yang mungkin menjadi uh, perlu kami sampaikan dan belum kami tekankan di sini uh, di dalam pengaturan yang telah di uh, atau dalam PP 29 yaitu adanya fasilitas terhadap tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mendapat penugasan terkait dengan penanganan Covid-19. Next. Ya. Yeah. Next, ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi, dalam PP 29 diatur bahwa e, terkait dengan penghasilan tambahan yang diberikan oleh pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain tadi yang diterima oleh WPOP yang menjadi sumber daya manusia di bidang kesehatan ya, dan mendapat penugasan terkait dengan pemberian e, pelayanan kesehatan untuk COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan. Termasuk santunan dari pemerintah, apabila terjadi hal-hal yang e, tidak diinginkan, yang diterima oleh ahli waris, diberikan fasilitas PPH pasal 21 e, yang bersifat final. Next. Apa itu fasilitasnya? Fasilitasnya adalah penghasilan tadi dikenakan PPH yang bersifat final dengan tarif 0%. Artinya, Terhadap penghasilan tersebut, tidak perlu dibayar PPH-nya. PPh tersebut, yang seharusnya dilakukan pemotongan oleh pemerintah, maka akan dihitung, ya, dibebaskan pada saat penghasilan itu terjadi pembayarannya atau terutang penghasilan yang bersangkutan. Mungkin eh, dari teman-teman eh, Direktur eh, Jenderal Perbendaraan dapat menyampaikan bahwa telah terbit peraturan menteri keuangan yang terkait dengan pemberian eh, insentif pembayaran eh, tertentu kepada sumber daya kesehatan tadi. Ya. Yang besarannya sudah Bapak Ibu ketahui juga, nah pembayaran atas penghasilan tersebut. Ya, yang nantinya akan dibayar, saya belum dapat informasi apakah sudah ada yang dibayar atau belum. Pada intinya, apabila pembayaran tersebut yang sebetulnya seharusnya dibayarkan untuk satu Maret sampai dengan 30 September 2020, PPH-nya dikenakan tarif 0% sehingga tidak perlu dilakukan pemotongan pajak penghasilan saat ini memang e, berlaku untuk sampai dengan 30 September 2020. Namun demikian, e, dalam peraturan pemerintah tersebut juga diatur bahwa dapat diperpanjang apabila nanti diperlukan dan perpanjangannya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Next. Namun demikian tadi, walaupun tidak dilakukan pemotongan, pemotong dalam hal ini tetap harus membuat bukti pemotongan tadi ya melaporkannya dalam SPT dan ini nanti akan merupakan bagian yang akan dipertanggungjawabkan uh, oleh pemerintah next ya yeah. Oke okay. intinya adalah bahwa uh, apa namanya PPH pasal 21 ini ini uh, yang telah dipotong ya apabila karena kebetulan tadi terbitnya kebetulan bukan pada bulan Maret atau April 2020 namun karena masa pemberian fasilitasnya adalah sejak Maret 2020 seandainya pemerintah telah membayarkan baik itu pemerintah pusat maupun daerah telah membayarkan kompensasi tadi kemudian telah memotong maka atas PPH yang telah dipotong tadi dapat diperhitungkan kembali, baik itu dikompensasikan kepada masa berikutnya atau dipindahbukukan. Ya, kemudian PPH Pasal 21 yang terlanjur dipotong tadi dikembalikan kepada penerima penghasilan. Next ya saya kira itu tadi uh, beberapa hal yang terkait dengan uh, uh, fasilitas PPH terkait dengan uh, rumah sakit BLU baik itu eh, Kesehatan uh, baik itu di Kementerian Kesehatan maupun uh, TNI Polri ya saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan uh, mungkin nanti kalau ada beberapa hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan kami akan jelaskan secara terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Maudi. Baik, terima kasih Pak Sulistio. Jadi sudah disampaikan terkait beberapa fasilitas perpajakan ya yang sudah diluncurkan. Ya, sudah diluncurkan sejak bulan Maret. Ya, uh, dimana ini uh, dari sisi uh, subjeknya ya cukup luas ya. Sudah ada ribuan, ya, kelompok lapangan usaha yang bisa memanfaatkan e, fasilitas perpajakan ini. Ya, dan itu juga tadi disampaikan Pak Sulistyo, juga terus dievaluasi, ya, terakhir sampai dengan PMK, 86, ya, mulai dari jenis lapangan usaha saja, lapangan usaha mana saja yang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, ya. Dan sama tadi, seperti disampaikan oleh narasumber sebelumnya, ya, jadi memang kepatuhan terhadap pelaporan ya terkait insentif yang sudah dimanfaatkan ini sangat krusial ya jadi Bapak Ibu dari rumah sakit BLU maupun dari rekanan ya agar yang sudah memanfaatkan dapat secara detik melaporkan ya kepada Direktur Jenderal Pajak agar uh, bermanfaat dalam uh, mengalokan evaluasi kebijakan ya dalam rangka dengan pemerintah Kemudian Pak Sulistyo juga menambahkan informasi yang sangat penting ya yang terakhir tadi mengenai PP e, mengenai e, untuk e, tenaga kesehatan yang telah menerima insentif ya. Jadi benar Pak Sulistyo e, di rumah sakit ya itu sudah ada yang menerima insentif tenaga kesehatan ya sebagaimana ditetapkan oleh e, keputusan Menteri Kesehatan nomor 447 terakhir. Ya. jadi sudah banyak rumah sakit yang e, tenaga kesehatannya menerima insentif kesehatan ya yang mungkin kami belum kita tahu apa, bagaimana kemarin perlakuan perpajakannya ketika memberikan kepada tenaga kesehatannya. Baik Bapak Ibu peserta sosialisasi sekalian ya banyak sekali pertanyaan yang sudah diajukan melalui slideo izin bapak narasumber ya dari dijen becukai maupun dijen pajak kami akan sudah dari yang sudah diajukan kami akan apa ya secara targeted ya nah sudah ada empat ya penanya yang akan secara live menyampaikan pertanyaan kepada bapak ibu narasumber untuk yang lain ya sambil menunggu di sesi pertama ini silahkan ajukan pertanyaan di slideo mohon disampaikan instansinya ya baik rumah sakit ataupun rekanan ya jangan pakai anonimus anonimus ya biar kita tahu dari mana pertanyaan itu disampaikan di sesi pertama ini bapak sumber eh, sudah siap mengajukan pertanyaan dari pertama dari rumah sakit Tomangusomo bapak ibu ini rumah sakit baru terbesar ya bahkan rumah sakit terbesar di Indonesia ya yang akan menyampaikan pertanyaan yang kedua adalah dari eh, dirjen kesehatan ya bagian pengadaannya yang saat ini sedang dalam proses pengadaan alat kesehatan maupun farmasi dan cukup besar ya untuk mensupport rumah sakit-rumah sakit dalam penanganan pandemi ya. Jadi yang kedua dari Kemenkes, Dirjen Kemenkes, Bapak Jamal dari uh, unit layanan pengadaan. Kemudian yang ketiga adalah dari Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta. Dan keempat uh, dari Rumah Sakit Bayangkara Bandung, dari Rumah Sakit ling lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, mungkin untuk memberikan waktu. Monggo, yang pertama kami persilahkan Ibu Lis, direktur utama Rumah Sakit Ketua Mangsa untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu tanyakan kepada narasumber. Monggo, Ibu Lis, dari RSCM, sudah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan diri saya Dr. Lis Dina D. RSCM. untuk yang saya hormati Bapak Andin Hadianto, Pak Dirjen Perbendaraan, juga Bapak Hestu Yoga Saksama, Bapak Untung Basuki, Bapak Wahyu, dan juga Bapak Sulistiyawi atas paparan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami lebih memahami apa yang sebetulnya telah diberikan pemerintah pusat bagi kelancaran kami melakukan menanggulangan pandemi COVID ini di lapangan tentunya amat sangat terima kasih karena paparan ini juga membuat kita lebih senang untuk bisa melakukan ini ter memberikan sosialisasi pada karyawan-karyawan kami karena adanya insentif pajak penghasilan. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah mengenai pajak penghasilan itu sendiri dari PMK 86 2020. Tentunya terima kasih karena tadinya kami mau bertanya sampai kapan, tapi kami sudah melihat bahwa sampai Desember 2020. Hanya saja Bapak mohon izin, ternyata kalau kami mempelajari PMK tersebut, ada perbedaan mengenai KLU. KLU RSBLU ternyata berbeda dengan yang tercantum di PMK 44/2020. Contohnya adalah KLU RSM itu 84111, tapi di PMK 44 KLU kami menjadi 86101. Hal ini berakibat pada saat kami mengajukan itu tidak dapat berproses karena kami dianggap bahwa kami tidak termasuk dalam yang diberikan insentif tersebut. Mohon uh, masukan atau arahan Bapak, karena ini bukan hanya pada RSCM saja, tapi, tapi pada seluruh BLU, nomor KLU-nya berbeda dengan di PMK 44. Sehingga kami belum bisa memproses. Uh, yang kedua Bapak, uh, terkait dengan uh, insentif pajak terhadap alat kesehatan. Kami tentu sangat senang sekali bila ini ujungnya adalah memberikan kemudahan dan keringanan dari uh, biaya uh, pembeliannya, Pak. Tetapi ternyata belum tentu ini berdampak ke ujung seperti itu. Mengapa? Karena sebetulnya yang kami beli adalah melalui ikatalo. Sebagian besar kita melalui ikatalo. Dan yang di LKPP itu sebetulnya harganya sudah ada dan itu sudah mencakup PPN-nya. Sehingga apa yang kami beli bukan langsung mendapatkan manfaat di situ karena mungkin ini diperlukan pembahasan lagi dengan LKPP bahwa mereka bisa memberikan Harga lebih rendah terkait dengan adanya insentif ini. Uh, di sisi lain adalah yang mengurus ini pertanyaan adalah siapa? Apakah importirnya uh, prinsipal atau distributor? Karena kalau distribut, uh, distributor itu kan mengambil lagi dari prinsipal. Kalau prinsipal tidak memberikan uh, keringanan lagi, tentu yang dibeli oleh rumah sakit mau distributor tidak akan berdampak apa-apa. Jadi kami uh, pikir ini ada beberapa rentetan yang terkait dengan pemberian insentif yang belum tentu dinikmati oleh uh, oleh pihak-pihak yang sebetulnya bisa mendapatkan uh, manfaat baik bagi, bagi uh, dari pemberian insentif ini. Jadi ada dua hal yang besar yang menurut kami uh, sangat berpengaruh terhadap penyerapan dari uh, apa namanya kebijakan tersebut. Jadi satu mengenai bahwa kami belum bisa uh, mengajukan uh, insentif terhadap pajak penghasilan karena tidak adanya kesamaan dalam nomor KLU kami. Yang kedua adalah harga belum tentu turun karena harga yang ada di LKPP itu masih mencantumkan masih terkait dengan PPN-nya, jadi belum belum berupa harga yang dikurangi PPN. Persoal ini kenapa saya sampaikan karena mungkin beberapa rumah sakit anggarannya belum cukup, sehingga sebetulnya kalau ada insentif dan bisa menurunkan harga yang ada di LKPP pada saat klik itu karena mereka sudah mendapatkan insentif, tentu rumah sakit jadi mampu untuk membelinya. Nah, karena tidak ada hal seperti itu, tentu rumah sakit tidak berani melakukan klik dan harganya masih belum sesuai dengan anggaran yang tersedia. Demikian, Bapak, dua pertanyaan kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Direktur Utama RSCM atas pertanyaannya. Saya kira ini uh, perlu direspon oleh ketiga narasumber ya. Pertama tadi soal KLU ya tadi saya sampaikan ini kalau udah masalah pengklasifikasian kayaknya banyak yang tanya nih ya. Contohnya ternyata memang di apa yang disampaikan Bu Dirut dan di Slido juga soal apakah rumah sakit BLU tidak bisa masuk pada KLU yang untuk memanfaatkan insentif PP pajak PPh pasal 1 di PNK 86. Yang kedua, ada problem uh, di proses pengadaannya di katalog dan ketiga adalah naik rantai pasokannya gitu ya karena rumah sakit uh, mungkin jadi apa ya di di akhir gitu ya padahal di depannya masih ada uh, prinsipal dan distributor. Terima kasih Bu Lis. Yang kedua dari Kementerian Kesehatan, di Kesehatan kepada Bapak Jamal ya dari Kementerian Kesehatan dipersilakan Bapak Masih dimit, pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Jamal dari uh, ULP Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan uh, yang saya hormati para narasumber yang telah memberikan tadi paparannya sehingga kami bisa uh, mendapatkan uh, pencerahan dalam hal pajak. Pertanyaan saya ada dua. Tadi sudah disampaikan uh, secara gamblang oleh uh, Bulis di rut RSJM bahwa e, sesuai dengan e, himbauan kepada kami oleh DJA bahwa penggunaan dana terutama khusus untuk BA Bun itu disarankan untuk tidak menggunakan lagi SE Kepala LKPP nomor 3 tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19 sehingga eh, saya di sebagai pembina di pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan terutama UPT kami menyarankan bahwa lebih baik supaya amannya itu menggunakan e-katalog. Nah, seperti yang disampaikan tadi sama Ibu Duryut bahwa kebetulan saya juga adalah pokja eh, apa pokja negosiasi untuk barang-barang yang tayang di e-katalog di mana harga-harga yang ada di e-katalog itu adalah itu sudah include dengan dia masuk PPH impor dan PPN impor. Nah, yang kami perlu pertanyakan itu adalah bagaimana mekanisme, apakah tekrifan, atau uh, best practice-nya itu rumah sakit itu seperti apa? Karena harga yang ada yang di katalog itu kan sudah include dengan pajak-pajak itu, Bapak. Seperti seperti yang sampaikan juga tadi sama Ibu Dirut. Jadi kami mohon mungkin ada uh, ada apa ya ada semacam suatu forum atau pertemuan-pertemuan untuk memudahkan kami satker-satker kami supaya pengembalian pajak-pajak ini atau penghapusan pajak barang-barang impor itu bisa ter terlaksana. Terus yang kedua bahwa sesuai dengan PMK 131 2019 pasal 1 ayat 1 bahwa ini kan tadi disampaikan juga sama Bapak narasumber bahwa ini sebenarnya bisa diterapkan untuk uh, seluruh uh, peralatan terutama untuk peralatan kesehatan uh, tidak terkhusus untuk penanganan Covid karena yang uh, di poin satu menyatakan bahwa uh, untuk kepentingan yang uh, uh, mengutamakan kepentingan, di, eh, tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan. Sementara kita tahu rumah sakit pemerintah, yang belanja di e-katalog itu kan khusus untuk rumah sakit pemerintah. Nah, kita berharap, saya juga berharap di POKJA LKPP, di POKJA Negosiasi, bahwa yang barang-barang yang mau masuk nanti di e-katalog itu, mungkin bisa kita langsung hapus itu biaya masuk PPN dan PPH impornya. Termasuk juga untuk barang-barang mewah, beberapa alat kesehatan yang dikenakan barang mewah terutama untuk misalnya penggunaan penggunaan lampu LED terus kemudian khusus untuk alat-alat radiologi memang yang sangat mahal sehingga diharapkan ke depan alat-alat kesehatan harga-harga harga-harganya harga di katalog itu bisa lebih lebih murah istilah kita pak saya kira itu saja dulu yang saya tanyakan terus kemudian satu lagi pak nih yang khusus untuk yang PMK 28 itu ada beberapa rumah sakit kami yang tidak ter, termasuk dalam ketentuan umum poin 14, 15 dan 16. Nah, bagaimana itu Pak? Apakah tetap ada pengecualian untuk uh, pembebasan pajak ini Pak? Karena uh, beberapa yang tidak tidak ada SK-nya sebagai uh, rumah sakit rujukan itu tetap juga melayani uh, pasien Covid. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Baik, terima kasih, Pak Jamal. Ya. Jadi, Bapak, narasumber ini, Pak Jamal ini, uh, yang in charge ya di bidang pengadaan, uh, kesehatan kesehatan. Ya, tadi saya sampaikan di awal, beliau sedang dalam proses pengadaan berbagai alat kesehatan maupun kepanasian. Jadi, sangat penting update. Uh, ya. Nanti, beliau mengeksekusi pengarahan ini, juga menerapkan kebijakan perpajakan yang telah diberikan. Mungkin memang, mohon maaf nih, Bapak Ibu semua, ya, kami belum KPP KPP, ya, tapi nanti kami akan follow up. Ya, mungkin bersama Dirjen Pajak dan Bea juga, bagaimana kita uh, sinergi dengan LKPP uh, supaya. Uh, kebijakan di bidang perbajakan maupun pembiayaan juga tercermin di harga-harga di e-katalognya Selanjutnya kami invite kepala rumah sakit rumah sakit Bayangkara Bandung untuk mengajukan beberapa hal terkait apa yang telah disampaikan oleh kepada Pak Karungkit rumah sakit Bayangkara Bandung kami persilahkan. Rumah Sakit Bayangkara Bandung. Ya, silakan Bapak Kepala Rumah Sakit. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mute lagi. Ya. Monggo Pak, sudah bisa, sudah terdengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, pada yang terhormat, Dirjen Perbendaran dan Dirjen Pajak, serta para penyampai materi, Bapak Untung Basuki, Bapak Wahyu Winardi, dan Bapak Sulistyo Wibowo, ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama adalah, pada saat di awal-awal pandemi bahwa rumah sakit kami itu ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan di Provinsi Jawa Barat, sehingga pada saat pelaksanaannya itu kami mengadakan pengadaan berupa ruangan isolasi yang berjumlah 10 ruangan, sehingga pada saat itu kami belum mengetahui tentang PMK 28 ini? Nah, yang kami tanyakan, apakah transaksi yang sudah kita laksanakan sebelumnya, sebelum kami tahu PMK 28 ini, apakah bisa menggunakan PMK 28 ini? Dan bila bisa, nanti restitusinya dalam bentuk apa? Itu yang pertama, Pak. Lalu, untuk pengadaan, pertanyaan kedua adalah untuk pengadaan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan COVID ini, yaitu kami baca kalau tidak salah tadi sampai September 2020. Nah, sedangkan untuk bahan habis pakai, seperti rapid test dan lain-lain, kami mengadakan barang tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bila kami melampaui bulan September, apakah masih bisa menggunakan PMK 28 tersebut? Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik terima kasih Pak Kepala Rumah Sakit Bayangkara Bandung. Ya, jadi eh, kepada Pak narasumber ya beliau menanyakan salah satu hal terkait sifat apa ya retroaktif ya. Karena mungkin tadi ya jadi sepertinya eh, apa yang kita lakukan hari ini sangat bermanfaat ya karena memang ada yang belum tahu dan sehingga karena belum tahu belum memanfaatkan padahal dia sudah e, terjadi di masa berlakunya peraturan tapi karena belum tahu maka permulaan ini seperti apa e, as, terkait dengan asas retroaktifnya peraturan tersebut. Kemudian di, untuk terakhir di sesi pertama ini, kami persilakan dari Rumah Sakit Fatmawati menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. lah bapak <silence> uh, rumah sakit almati apakah sudah siap

kepada Pak Erwin dari Universitas Masyarakat Farmati. monggo Pak, silakan Pak. Bapak Erwin. Iya, Oke, mungkin belum siap uh, Kita hold dulu dari Fatmawati Mungkin kepada Bapak Narasumber Dari uh, Dijen Cukai, Pak Untung Basuki Dari uh, Pak Wahyu dan Pak Sulistyo Mungkin dari Dijen Becukai dulu Pak Silakan Pak mungkin Menyampaikan beberapa respon Dari Bea cukai, mungkin kalau Pak Untung sedang ada rapat lain, atau mungkin dari DJP dulu, silakan Bapak Wahyu atau Pak Sulistyo yang ingin menyampaikan, silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, saya mungkin akan memulai dari pertanyaan Bu Lis dari RCM uh, terkait dengan KLU, BLU ya. Jadi memang uh, mohon dipahami bahwa sebetulnya uh, wajib pajak yang berhak fasilitas PP Pasal 21 khususnya memang diatur berdasarkan kelompok lapangan usaha yang ada dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan. Namun demikian untuk rumah sakit BLU yang sebetulnya tadinya adalah satker sehingga terdaftar dalam Database eh, Direktur Jenderal Pajak sebagai bendahara, gitu ya, ini ada eh, satu dan eh, beberapa hal yang mungkin perlu dipahami. Pertama, pada saat ini memang eh, KLU yang ada di dalam eh, database tersebut mungkin belum memenuhi kriteria sebagaimana di eh, PMK. Namun demikian... Eh, Beberapa waktu yang lalu kami telah berkoordinasi dengan uh, uh, para rumah sakit dan kemudian uh, melalui kanwil ke Direktur Jenderal Pajak di wilayah tersebut untuk uh, mendaftar, mendata uh, rumah sakit-rumah sakit yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak uh, BLU yang berhak untuk mendapatkan fasilitas PPH Pasal 21 DTP yang sudah masuk dalam whitelist. Nah, itu yang pertama. Artinya sudah terdapat whitelist yang e, berisi data rumah sakit-rumah sakit yang berhak e, memanfaatkan fasilitas walaupun KLU-nya mungkin belum e, sesuai. Ya. Namun demikian perlu juga kami sampaikan bahwa pada saat yang bersamaan e, telah berlaku PMK 231 di mana Eh, nomor pokok wajib pajak bagi eh, instansi pemerintah telah diatur eh, secara khusus, ya. Artinya eh, nomor pokok wajib pajak tadi bendahara menjadi eh, nomor pokok wajib pajak bagi instansi pemerintah. Namun demikian, memang KLU yang tersedia eh, bukan eh, berbeda dengan KLU sebagaimana pendaftaran sebagai bendahara. Nah ini juga sudah dikoordinasikan dengan uh, tim kami di uh, apa namanya, teknologi informasi yang harapannya tentunya bisa bisa uh, dilaksanakan oleh uh, para wajib pajak rumah sakit BLU. Nah oleh karena itu mohon mohon nanti colong dicek kembali uh, apa namanya agar wajib pajak BLU tadi bisa memanfaatkan untuk mengakses Web, ya, istilahnya, eh, laman DJP. Namun demikian, kalau memang nanti ada hal yang belum, ya, yang belum sesuai dengan harapan, eh, kami siap untuk menindaklanjuti eh, lanjuti, eh, untuk mengecek kembali apakah wajib, eh, rumah sakit tersebut sudah masuk dalam whitelist yang kami siapkan, ya. sehingga nanti whitelist itu bisa disempurnakan. Eh, ya. Oke. Yang pertama itu nanti mungkin ada beberapa hal yang bersifat teknis di sini kami e, mungkin akan dibantu oleh Ibu Chandri dari Direktorat TP2 untuk menjawab beberapa hal yang bersifat teknis tadi. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang tadi telah di, pertanyaannya telah disampaikan melalui aplikasi Slido ya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya jelaskan di sini. Pertama Uh, tadi sudah disampaikan bahwa intinya untuk rumah sakit BLU uh, dapat memanfaatkan PPh Pasal 21 DTP. Namun demikian yang perlu di yang perlu diperhatikan uh, adalah pemberian fasilitas DTP ini uh, tidak berlaku untuk uh, wajib pajak bukan wajibnya, uh, pegawai yang berstatus PNS dan mendapatkan penghasilan dari rupiah murni, istilahnya dari APBN atau APBD. Artinya, karena yang bersangkutan sebetulnya sudah mendapat fasilitas DTP berdasarkan PP80. Dan e, pemberian fasilitas DTP PP80 ini tidak e, berbeda ya, sehingga tidak e, mendapat fasilitas berdasarkan PMK 86. Itu yang pertama. Namun demikian untuk penghasilan yang e, di luar tersebut, jadi penghasilan yang dibayarkan oleh e, RSBLU dari e, apa namanya pengelolaan keuangannya pada prinsipnya dapat di member, dapat diberikan fasilitas DTP. Namun demikian karena di dalam rumah sakit DTP ini ada e, dokter ya. Nah kebetulan untuk dokter penge ketentuan mengenai pengenaan PPh pasal 21-nya terdapat ketentuan khusus dan ini juga sudah ada beberapa pertanyaan dapat saya sampaikan bahwa untuk dokter PPh DTP yang dihitung ya sebagai yang dapat di mendapatkan fasilitas adalah penghasilan yang bersifat uh, rutin tapi tidak termasuk remunerasi yang di yang diperhitungkan sebagai jasa medis. Sebagaimana telah ditegaskan dalam ND 127 dari Direktur Jenderal Pajak kepada eh, Ditjen Perbendaharaan. Artinya untuk pembayaran kepada dokter yang terkait dengan remunerasi tadi, remunerasi yang dihitung berdasarkan P2, dia tidak dapat Diberikan fasilitas DTP, tetapi atas bagian yang dibayarkan sebagai gaji atau penghasilan teratur, sebagai pegawai dapat dihitung sebagai penghasilan yang dapat diberikan fasilitas DTP. Sedangkan bagi pegawai lain, walaupun juga mendapatkan remunerasi, tetapi karena kriteria atau apa namanya penerapan penghasilan demunerasi tersebut merupakan penghasilan teratur sebagai pegawai maka dapat diberikan fasilitas DTP. Bagaimana dengan jasa medis ya tadi demunerasi yang dianggap sebagai jasa medis bagi dokter hal tersebut bisa masuk dalam fasilitas sebagaimana diatur dalam PMK 28 yaitu pengecualian pemotongan PPH Pasal 21 atas e, jasa e, yang diatur dalam PMK 28. Nah, namun demikian yang perlu diketahui adalah e, dalam PMK 28, pemotong peng, pengecualian atau pemotongan pengecualian pemotongan Pasal 21 tidak berarti e, pajaknya ditanggung pemerintah. Di situ hanya diatur mengenai pembebasan pemotongan. Nah, namun demikian penghasilan yang diperoleh tadi e, harus dilaporkan dalam SPT tahunan dan dihitung sebagai penghasilan yang nantinya akan dikenakan e, PPH dan akan dibayar e, setelah pada saat menyampaikan SPT tahunan orang pribadi. Itu yang pertama. Kemudian e, bagaimana dengan yang tadi ya yang tambahan tambahan honorarium yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan penanganan Covid ya atas penghasilan tersebut pada intinya telah dikenakan dengan PPh yang bersifat final dengan tarif 0% nah oleh karena itu kami sangat berharap ya pada saat uh, realisasi pembayaran uh, honorarium tersebut atau tadi uh, tambahan uh, imbalan tadi uh, dapat dilaporkan pemanfaatannya sesuai dengan jangka waktunya karena tadi seperti disampaikan oleh pak uh, Yoga di depan laporan itu merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap pemanfaatan PPH di tanggung pemerintah yang juga merupakan belanja pemerintah. Artinya laporan tadi berfungsi sebagai data untuk melaporkan belanja PPH di tanggung pemerintah yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, kami sangat Uh, berharap agar uh, wajib pajak tidak hanya uh, tadi rumah sakit, mungkin juga wajib pajak wajib pajak yang lain yang masuk dalam kriteria uh, KLU yang mendapat fasilitas PPHDTP agar melaporkan uh, realisasinya sesuai dengan jangka waktunya. ya Kalau yang belum menyampaikan, dimohon untuk segera menyampaikan, karena nanti uh, itu menjadi bagian dari realisasi uh, penyerapan fasilitas dalam rangka COVID-19. Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Terima kasih. Dari Pak uh, Wahyu, ya, Pak. Pak Wahyu mungkin atau tadi dari yang detail, monggo silakan Pak. izin Pak Maudi ya, jadi ada ada beberapa pertanyaan terkait dengan uh, PPN tadi yang disampaikan secara langsung itu ada dari Bu Lis RSCM, ada dari Pak Jamal dan ada dari Pak Wayan uh, Pak Komang Wijaya dari Bandung ya. Jadi pertanyaan pertama dari Bu Lilis mungkin sedikit juga menjawab pertanyaan Pak uh, Pak Jamal dari Dijen pelayanan kesehatan khususnya terkait dengan e-katalog. Jadi memang Bapak Ibu sekalian selama rumah sakit uh, atau BLU rumah sakit ini uh, merupakan rumah sakit yang ditunjuk berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan atau ketua gugus satgas covid yang ada di daerah katakanlah bupati, gubernur, atau bahkan eh, apa, dinas yang ada di bawahnya yaitu dinas kesehatan, sebenarnya rumah sakit ini sudah masuk kriteria sebagai subyek yang diberikan fasilitas. Apa artinya? Setiap pembelian, ya, setiap pembelian, apakah itu obat-obatan? apakah itu vaksin, apakah itu peralatan deteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien dan peralatan pendukung lainnya, termasuk juga perolehan jasa-jasa karena tadi pertanyaan dari Pak Pak Wijaya di Bandung ini kaitannya juga barangkali di situ ada juga jasa konstruksi karena ada pembangunan apa tadi ruangan isolasi. Berarti ada kemungkinan coba cek lagi kontrak di sana pasti ada jasa konstruksinya barangkali juga ada jasa konsultasinya juga atau jasa lain sebagaimana kita atur dalam BMK 28. Artinya kalau misalnya kita yakin bahwa rumah sakit ini rumah sakit yang ditunjuk supaya diberikan fasilitas sebaiknya fasilitas itu dimanfaatkan. Nah pertanyaannya adalah mekanisme pengadaan. Uh, barang maupun jasa di rumah sakit rumah sakit adu BLU masih memanfaatkan e-katalog. Barangkali ini dari sisi level uh, teknis barangkali perlu kita uh, apa namanya mohon uh, Pak Maudi atau teman-teman dari Berben barangkali kita perlu menyesuaikan sistem e-katalognya. Artinya selama apa namanya jangka waktu PMK 28 ini masih berlaku 28 sampai uh, maaf April sampai September pengadaan barang sebagaimana yang ada di PMK 28 termasuk jasa harusnya PMK-nya eh, maaf harusnya PPN-nya ditanggung pemerintah dalam hal subjeknya terpenuhi rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan itu eh, menjawab pertanyaan pertama kedua dan ketiga. Nah pertanyaan yang menarik, pertanyaan pertama dan kedua juga. Kalau sudah eh maaf, pertanyaan yang ketiga. Kalau sudah terlanjur dipungut PPN-nya bagaimana? Nah, ini yang perlu kita cek Bapak Ibu sekalian. Insentif ini berlaku dari April sampai September. Itu kita harus catat ya. Tadi kalau kembali lagi ke presentasi pertama saya bahwa insentif ini bisa dimanfaatkan kalau terpenuhi subjeknya, terpenuhi objeknya dan rentang waktunya jangka waktunya yaitu April sampai September. Sehingga kalau misalnya cek kembali silakan kalau misalnya perolehan tadi barang-barang tadi alkes, vaksin, obat-obatan dan sebagainya atau jasa-jasa konstruksi dan sebagainya sesuai PMK 28 itu terjadi di masa April sampai September pada saat berlakunya PMK 28 harusnya fasilitas itu bisa dinikmati. Jadi bisa dicek, ini harus kembali ke ketentuan PPN. Bukti pemungutan PPN itu adalah faktur pajak. Barangkali kalau sebelumnya PPN ditanggung pemerintah itu belum dimanfaatkan, artinya transaksi masih menggunakan kode faktur 01 dalam hal rumah sakit ini bukan pemungut, atau 02 dalam hal rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang ditunjuk sebagai pemungut BLU pemerintah katakanlah. Nah, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya ada satu cara bahwa rumah sakit harus bicara dengan vendor untuk melakukan penggantian faktur pajak. Tapi perlu kita ingat bahwa tadi subyeknya memang terpenuhi bahwa Bapak Ibu merupakan rumah sakit rujukan yang kedua, barangnya juga memang barang yang ditentukan dalam peraturan Menteri Keuangan itu dan masanya adalah masih dalam masa e, fasilitas PMK 28. Kalau memang tiga hal tersebut terpenuhi, silakan diskusikan dengan vendornya agar vendor tersebut penyedia barang tersebut atau penyedia jasa itu melakukan penggantian faktur pajak. Nah, ada dua hal konsekuensi dari penggantian faktur pajak. Yang sebelumnya terutang PPN untuk yang rumah sakit non pemungut selama ini barangkali pakai faktur 01. Katakanlah tagihan 100, rumah sakit membayar 110, PPN-nya 10. Dengan diganti faktur menjadi 100, PPN-nya ditanggung pemerintah. Nah, ini ada kelebihan bayar kepada kepada apa namanya? kepada vendor, kepada penyedia barang atau penyedia jasa. Sebenarnya pilihannya dua Bapak Ibu sekalian, kalau pengusaha kena pajak, rumah sakit ada beberapa rumah sakit yang pengusaha kena pajak, BLU yang pengusaha kena pajak, sebenarnya tanpa melakukan perbaikan faktur yang konsekuensinya adalah merevisi atau membetulkan SPT sebenarnya cukup dikreditkan karena PPN itu dipungut kalau yang dipungut adalah PKP dalam hal ini rumah sakit ini adalah PKP kreditkan tapi pertanyaan saat rumah sakit ini bukan PKP PPN ini menjadi beban nah kalau dia bukan PKP sebenarnya ada dua cara dia bukan PKP dia bisa minta pengembalian yang seharusnya tidak terutang itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mekanismenya sebenarnya sudah diatur, tapi perlu dipastikan kembali sekali lagi apakah memang subjeknya terpenuhi. Yang kedua objeknya atau jenis barang dan jasanya terpenuhi sesuai PMK 28 dan waktunya atau kapan transaksi itu dilakukan dalam frame April sampai September berlakunya PMK 28. Nah, Penjelasan selanjutnya adalah kalau rumah sakit ini adalah pemungut. Jadi faktur sebelumnya diterbitkan dengan kode 02. Dibayar harga barangnya 100, PPN-nya distor oleh rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit ini sekali lagi kalau dia PKP, pilihannya ya udah kreditkan. Artinya kreditkan itu sebenarnya cara yang paling cepat untuk meminta atau mengklaim pajak masukan yang sudah dibayar karena nanti ada di offset katakanlah diperhitungkan dengan pajak keluaran jualan obat atas eh, apa namanya unit apotek katakanlah rawat jalan dan sebagainya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian kalau misalnya eh apa namanya pemungut ini rumah sakit ini ternyata bukan PKP dan sudah terlanjur memungut menyetorkan ke kas negara ada bukti SSPE. Pertama adalah fakturnya harus sekali lagi sama caranya harus meminta penyedia barang atau jasa melakukan penggantian faktur pajak. Artinya faktur pajak 02 itu harus diganti terlebih dahulu menjadi faktur pajak 07 dengan keterangan tambahan PPN ditanggung pemerintah. Nah, apa yang dilakukan oleh rumah sakit yang sudah terlanjur memungut dan menyetorkan PPN tersebut? Kalau dia PKP, dia bisa klaim aja di SPT sebagai setoran di muka pada masa yang sama. Tapi kalau dia bukan PKP, nah dia bisa klaim e, pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, untuk yang apa namanya sudah terlanjur, barangkali nanti kalau teknis pengen diskusi bisa berdiskusi dengan KPP terdekat atau melalui layanan yang tersedia di kantor kami. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan BPN tadi ada sedikit juga pertanyaan dari Pak Jamal, ya, yaitu tidak termasuk rujukan, apakah dapat memanfaatkan fasilitas ini? Memang Bapak Ibu sekalian kita tahu kita tahu bahwa ada upaya yang luar biasa dalam penanganan Covid ini sehingga seluruh sumber daya seluruh resources dikerahkan. Namun demikian Bapak Ibu sekalian dalam setiap kebijakan apalagi itu terkait dengan insentif tentu kita harus mencari keseimbangan antara efek fasilitas tersebut efektif dimanfaatkan tapi kita juga harus mempertimbangkan dari Pak Dirjen Perben menyampaikan governance atau tata kelola sehingga memang dalam PMK 28 ini kami membatasi rumah sakit ini yang kita berikan fasilitas adalah rumah sakit rujukan, tidak semua rumah sakit ya. Memang kami tidak memiliki apa namanya ya, kompetensi untuk melakukan apa namanya penilaian apakah atau menentukan kelayakan kualifikasi apakah rumah sakit itu tepat atau tidak ini sebenarnya di luar kami di luar kewenangan kami namun tadi semangat atau apa namanya membangun governance yang baik ini referensi yang bisa kami manfaatkan yang bisa kita gunakan dari seluruh rumah sakit yang akan kita berikan ini adalah rumah sakit yang ya memang rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai rumah sakit rujukan dalam penanganan COVID. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa juga sebenarnya ini pertanyaan dari eh, apa melalui apa namanya chat ya, melalui chat. Barangkali saya coba apa namanya overview aja, mudah-mudahan sekaligus bisa menjawab kalau masih ada waktu. Misalnya ada pertanyaan terkait dengan pembuatan e-billing untuk PPN di tanggung pemerintah. Kode billingnya apakah menggunakan kode billing PKP 100 dengan ada keterangan PPN DTP betul Bapak Ibu sekalian yaitu menggunakan kode jenis setoran pembayaran pajak yang masih harus dibayar tercantum dalam estimasi PPN dalam negeri 411211100. Nah, ada pertanyaan berikutnya juga untuk pengadaan yang dilakukan setelah September apakah masih merupakan rangkaian pengadaan yang masih merupakan rangkaian pengadaan sebelumnya? Perlu cek kembali Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi penjelasan kami bahwa tadi syaratnya untuk mendapatkan fasilitas ini adalah subjeknya terpenuhi, objeknya terpenuhi, jangka waktunya juga masih dalam frame April September. Pertanyaannya kalau pengadaan katakanlah serah terima dilakukan setelah September. Silakan cek kembali. Kalau misalnya pembayaran sudah dilakukan, sudah diselesaikan di jangka waktu PMK ini, yaitu April sampai September, sebenarnya saat terutangnya sudah terjadi. Artinya fasilitas itu sudah bisa dimanfaatkan. Sehingga vendor atau penyedia barang dan jasa saat menerbitkan faktur, dia sudah bisa menerbitkan faktur kosong 7 PPN ditanggung pemerintah. Walaupun realisasi dari shipment-nya katakanlah bisa terjadi bulan-bulan setelah fasilitas yang ada di PMK ini berakhir. Nah, ada pertanyaan juga, apakah impor mesin produksi masker dan bahan baku masker juga mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk dan PPN? Kami tidak menjawab terkait dengan fasilitas yang ada di apa namanya Direkturat Jenderal Bea dan Cukai, tapi kami bisa menjawab terkait dengan apa namanya fasilitas PPN. Kami sebenarnya punya PP 81, PMK 268, artinya itu sebenarnya sudah kebijakan insentif itu sudah bisa dimanfaatkan sebelum bahkan adanya pandemi COVID, yaitu apa namanya impor atau perolehan mesin ya dan peralatan pabrik yang digunakan dalam mereka menghasilkan PKP itu bisa diberikan fasilitas pembebasan PPN artinya saat katakanlah PMK 28 ini e, berakhir atau katakanlah 2021 itu tetap masih bisa dimanfaatkan e, fasilitas PPN e, pembebasan PPN terkait dengan impor atau perolehan mesin peralatan pabrik. Nah satu lagi bapak ibu sekalian satu lagi atau dua ini selamat siang oh ini masalah SKB saya pikir bukan di BPN tapi ini ada apakah bisa di jadi untuk alat kesehatan yang tidak ada dalam daftar PMK oh, maaf PMK 83 mohon maaf kami tidak eh, tidak kami jawab. Nah, ini pertanyaan mungkin merefresh kembali, sebenarnya sudah kami jelaskan tadi. Laporan pajak ditanggung pemerintah dimulai dari bulan apa? Sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, dimulai bulan Juli, yaitu untuk masa atau transaksi April, Mei, Juni, itu disampaikan bulan Juli, tanggal 20, jatuh tempo sebenarnya. Nah, untuk masa Juli, Agustus, September, harus disampaikan paling lambat 20 Oktober. Jadi kami ingatkan kembali untuk yang belum melaporkan silakan segera melaporkan sesuai yang lampiran yang ada di PMK 28 yaitu tadi kami sampaikan ada lampiran A1 dan lampiran A2. Untuk PBJ yang sudah terrealisasi dan tidak memanfaatkan fasilitas tersebut, apakah bisa dilakukan restitusi? eh uh, sebentar. Dan tidak meman. Oh ya tadi, seperti penjelasan kami sebelumnya, PBJ pengadaan barang dan jasa sudah direalisasi, tapi belum memanfaatkan. Seperti pertanyaan dari Bulis, RSCM dan Pak Jamal, termasuk juga. Pak Wijaya dari Rumah Sakit Bayangkara, mekanisme ini sudah kami jelaskan. Cuma syaratnya tadi terpenuhi subjek, objek, jangka waktunya, dan harus ada tata caranya adalah coba diskusikan, sampaikan kepada vendor untuk menyesuaikan fakturnya dengan melakukan penggantian faktur pajak. Ada pertanyaan juga, karena ini ada PMK baru terkait 231. Terkait insentif PPN, apabila rumah sakit atau instansi pemerintah bulan April karena adanya PMK 231 di mana bendaharawan dilakukan perubahan NPWP apa yang harus kami lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, penunjukan rumah sakit rujukan itu merujuk ke instansi bukan NPP sebenarnya. Jadi subjek yang kami apa namanya kami atur dalam PMK 28 ini yaitu selain instansi pemerintah pusat yang ditunjuk untuk melakukan penanganan COVID dan pihak lain di situ ada rumah sakit rujukan memang kita nggak mendasarkan pada NPWP tapi pada instansi rumah sakitnya sehingga kalau ada perubahan-perubahan data ada update data dan sebagainya ya kami akan menggunakan update data baik NPP maupun data lain yang update yang terkini sehingga proses itu bisa dilakukan paralel. Saya cek kembali ada pertanyaan tapi saya masih agak bingung apakah obyek pajak yang tidak termasuk PKP tetap bisa menggunakan fasilitas pemanfaatan insentif pajak kemungkinan kalau dia bukan PKP rumah sakit non PKP selama dia rujukan dapat memanfaatkan fasilitas ini. Tapi kalau objek yang tidak ada dalam list PMK 28, yang menurut kami syarat subjeknya memang tidak terpenuhi sehingga fasilitasnya tidak di, bisa kita berikan. Nah, sebenarnya ada ruang Bapak Ibu sekalian dalam ketentuan mengenai objek yang kita fasilitasi, apakah itu barang maupun jasa, itu ada peralatan pendukung lain yang dinyatakan untuk keperluan penanganan COVID. Ini seperti ambulan, kita memang nggak nyatakan, tapi kalau ambulan tersebut memang dedicated, ya khusus memang diperuntukkan bagi penanganan COVID. Ya, ini bisa masuk ke sana, atau contoh tadi ada pertanyaan, "Kalau tidak salah, sebelumnya X-ray, katakanlah, apakah X-ray ini digunakan untuk..." layanan kesehatan yang lain atau untuk penanganan COVID. Kalau memang untuk penanganan COVID selama masih dalam frame April sampai September subyeknya juga terpenuhi yaitu rumah sakit rujukan, ya fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan. Artinya sebenarnya ini mengikuti konsep apa namanya perpajakan secara umum, ketentuan atau apa namanya tanggung jawab untuk membuktikan bahwa barang ini dimanfaatkan sebagai apa namanya barang-barang dalam rangka penanganan COVID ini memang sepenuhnya ada di subjek yang kita fasilitasi tadi. Barangkali itu Pak Maudi penjelasan penjelasan terkait pertanyaan yang disampaikan langsung maupun secara tertulis melalui chat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu, Pak Sulistio. Jadi Uh, saya kira sudah cukup apa ya elaborat ya bahwa memang ini sebetulnya bukan perkara retroaktif ya jadi sepanjang masih dalam periode itu maka segala jenis ya insentif itu bisa dimanfaatkan ini hanya masalah ketika belum apa ya belum tersosialisasikan sehingga belum menerapkan tapi memenuhi seluruhnya tadi pak Wahyu sudah secara ini uh, menyampaikan solusi solusinya Cuman mungkin uh, nanti izin pak Wahyu pak Sulistio ya nggak kita pungkiri, bapak Wahyu Pasulis ya jadi antara kita yang bahas di sini ya dengan nanti mungkin KPP di lapangan seperti apa gitu kan nanti ada mungkin ada uh, apa ya bukan disinformasi sih tapi mungkin ada pemahaman yang perlu diperdalam lagi nanti kan tadi sudah disampaikan silahkan nanti menghubungi kanal-kanal uh, uh, helpdesk di Ditjen Pajak gitu ya ketika nanti mungkin ada diskusi di level teknis dengan KPP, ya juga nanti tadi Pak Wahyu juga menyampaikan siap akan membantu, ya dan tadi juga dari Pak Sulis juga menyampaikan e, untuk yang rumah sakit-rumah sakit yang sudah masuk whitelist klu nya tapi belum apa ya belum tindak lanjutnya mungkin belum ya mungkin nanti bisa di list nanti izin bapak ibu dirut dan kepala rumah sakit ya tadi nanti kalau ada masih ada yang permasalahan sudah masuk whitelist tapi belum nanti daftarnya disampaikan kepada kami nanti kita sinergi dengan DJP untuk melakukan tindak lanjut. Selanjutnya dari izin bea cukai, izin Pak Delviana sudah siap yeah. untuk merespon beberapa hal. Mungkin sekalian Pak ya yang ada di slide yeah. itu dengan yang di uh, chat di Zoom ya Pak ya. Monggo Pak yeah, Delviana. Yeah. Baik, ah, terima kasih Pak Modi. Rekan saya, Pak Sulistyo, Pak Wahyu, sudah menyampaikan sebelumnya. Saya izin saya mewakili Pak Untung, dan Pak Untung ada keperluan mendadak. Ada beberapa hal yang saya tanggapin, Pak. Mungkin nanti bisa juga ada yang bisa lain juga. Pada prinsip tadi, Pak Untung sudah menyampaikan ada dua skema. Skema fasilitas fiskal untuk barang-barang impor 34 dan 171 intinya diawali harusnya yang paling mudah itu memang 34 empat karena memang itu khusus memang untuk covid artinya itu fasilitas yang diberikan terhadap penanganan terus covid sehingga ketersediaan barang di dalam negeri itu akses ya terhadap barang-barang kebutuhan Bandung itu tersedia dengan segera. Namun subjeknya memang diperluas. Jadi siapa saja gitu orang 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 pribadi orang pribadi badan hukum sosial maupun pemerintah daerah itu bisa mengeluarkan. Hanya memang dibatasi 49 jenis barang. Intinya seperti itu. Nah, kalau tidak ada di lampiran, pakai ke skema apa? Kalau pemerintah, BLU itu bisa menggunakan satu-satu. Bagaimana dengan kalau swasta? Kalau swasta itu bisa menggunakan fasilitas lain. Tadi saya lihat di slideo juga, misalnya kalau terhadap impor mesin atau bahan baku. Kalau bapak misalnya ada investasi baru atau perluasan investasi, bisa menggunakan PMK 176 itu pembebasan biaya masuk dalam rangka penganaman modal. Atau bapak ibu dari kawasan berkat atau CP katakanlah itu sudah sudah dapat pembebasan biaya masuk atau eh, dalam eh, rangka misalnya untuk liban Bapak bisa memanfaatkan PMK 200. Ada berapa? Nah, sisanya kalau tidak juga sekarang memang lagi disiapkan PMK khusus untuk impor bahan baku untuk industri-industri yang terdampak Covid. Ini lagi proses insya Allah itu minggu ini ada PMK BMDTP Dia masuk di tanggung pemerintah untuk impor eh, bahan baku untuk keperluan industri yang terdampak Covid. Itu pada intinya kalau memang di 34 tidak bisa. Nah, di 34 sendiri pada prinsipnya itu harus dimulai dengan permohonan apa penerbitan SKMK-nya dulu. Jadi Bapak harus melakukan permohonan baru proses impornya. Tidak bisa impor dulu baru nanti permohonan. Jadi tidak ada apa prosedur untuk restitusi. Jadi prosesnya ada dulu oleh penerbitan surat keputusan menteri keuangan dulu baru nanti proses impor. Karena nanti di dokumen impornya harus mencantumkan kode atau fasilitas yang dimiliki. Nah, untuk PPN impor, PPH impor dan PPN PPH pasal 21 impor itu tidak perlu SKB, seperti so, itu tadi ada pertanyaannya seperti itu karena terhadap PPN PPH yang dia masuknya dibebaskan itu secara langsung. Nah, di PM, apa konsekuensi di PMK 34 tadi ada juga pertanyaan saya lihat diblokir gitu. Itu dalam hal apa? Karena memang di ada pemeriksaan sewaktu-waktu kalau memang peruntukannya tidak sesuai untuk COVID 19, ya itu terhadap swasta ya Bapak dan Ibu. Kalau di apa namanya di 49-nya tidak ada. Namun untuk BLU dia bisa memanfaatkan PMK 171. Itu objeknya tidak dibatasi. Tadi saya lihat Pak Jamal dan Bu Lis memang benar, kalau menggunakan fasilitas itu dengan anggaran terbatas itu bisa untuk mendapatkan barang lebih banyak kalau fasilitas dimanfaatkan. Namun tadi di pertanyaannya ada masalah dengan e-katalog yang sudah input PPN apa pajak dalam rangka impor atau mungkin PPN ada PPH Memang, eh, di PPH-nya. Memang disyaratkan di PMK 171 itu pada saat impor atau mungkin di eh, semua fasilitas pembebasan impor disyaratkan kalau menggunakan GIPA Bapak dan Ibu semua itu di kontaknya itu harus benar-benar menyebutkan bahwa harga yang dimaksud di kontrak itu sudah tidak termasuk pajak dia masuk dan pajak dalam rangka impor itu harus di state begitu jadi pada intinya nanti si pihak ketiga itu akan menyampaikan harga memang di luar daripada itu walaupun di e-katalognya itu sudah termasuk PPN atau dia masuk atau PPN atau PPH sepanjang memang barang yang ibu beli itu memang benar-benar itu impor impornya. Jadi sebenarnya pada saat dia mengajukan ada negosiasi harga misalnya. Akhirnya harga yang disepakati itu adalah harga yang memang di bawah dari harga e-katalog karena pajak PPN dia maksudnya sudah dikurangi. Namun demikian kalau memang ada nanti e-katalog khusus memang khusus barang impor untuk keperluan pemerintah sudah dipotong itu mungkin lebih baik lagi. Namun demikian kalau pengalaman saya dulu jadi KPS seperti itu bisa ada negosiasi harga sebelumnya bahwa itu Harganya sudah ter, tidak termasuk dan memang harus di state bu, Pak Jama dan Bu Lis, itu di di apa namanya di kontrak pengadanya harus sudah tidak termasuk PPN apa biaya masuk atau pajak dalam rangka impor. Karena nanti kalau sudah tidak termasuk ini subjek untuk eh, biasa temuan eh, temuan kalau aparat pemeriksa fungsional. Nah nanti proses pertanggungjawabannya itu sama ada pindah apa namanya? Eh, Pembukuan dan pencatatan itu sudah seperti biasa pada saat kita menggunakan juta dan seterusnya. Pada intinya seperti itu tadi. Saya lihat juga ada impor misalnya untuk litbang. Nah, litbang juga ada PMK 200. Kalau memang memang khusus untuk penelitian dan pengembangan di COVID misalnya, itu bisa menggunakan PMK 200. Nanti tanggung jawabnya akan lebih mudah dibandingkan dengan PMK. Uh, satu demi satu yang memang itu subjek karena penggunaan apa namanya menggunakan anggaran pemerintah intinya pemerintah tidak boleh membayar dua kali gitu kalau memang di, di apa kontraknya itu sudah termasuk pak biaya masuk dan pajak dalam link ke impor uh, terhadap objek itu juga uh, diajukan pembebasan dia masuknya akan akan double itu memang tidak boleh dan harus di state seperti itu uh, harus tidak boleh Kemudian ada berapa lagi yang saya lihat secara uh, di di slideo pada prinsipnya uh, nah tadi pada prinsipnya yang hal-hal yang tidak terdapat di 83 itu sangat bisa sekali. Namun memang intinya yang diberikan uh, sebagai subjek tentunya yang mengajukan permohonan adalah uh, BLU-nya bisa dilakukan oleh pihak ketiga sepanjang kalau menggunakan IPA tadi itu bahwa nilai barang yang kontrak itu tidak termasuk dia masuk pajak dalam rangka impor. Dan Bapak dan Ibu di apa namanya yang di pemerintah itu mengajukan. Nah, pengajuan yang untuk 171 PMK 34 itu disampaikan bahwa itu bisa langsung secara online pakai apa lewat LNSW. Kemudian bagaimana dengan PMK34 yang dijual kembali? Nah, itu yang saya coba sampaikan kalau 171 memang untuk kepentingan umum tidak memang untuk komersial. Tapi PMK 34 itu boleh saja. Bapak impor dikasih pembebasan biaya masuk, nanti Bapak jual lagi itu boleh karena komersial dan non komersial tidak dibedakan. Dan siapa saja orang pribadi intinya itu untuk kebutuhan dalam negeri. PMK 34 sifatnya limitatif selama masa pandemi Covid bencana nasional pandemi Covid sekarang kan masih bencana nasional berdasarkan Kepres 12 itu masih belum dicabut. Nah, Cuman objeknya barangnya tentu di, kita harus menyesuaikan dengan uh, mendukung kebijakan pemerintah untuk produksi dalam negeri sehingga uh, terhadap objek yang barangnya itu dievaluasi secara terus-menerus. Tadinya PMK 34 itu 73 jenis barang, sekarang sudah dikurangi menjadi 49. Bisa jadi nanti berapa waktu ke depan itu dikurangin kembali atau malah dicabut. Nah sepanjang impor untuk yang keperluan untuk yang komersial itu sudah terpenuhi di dalam negeri. Nah, kalau untuk pemerintah 171 itu itu berlaku umum. Jadi tidak tidak dalam waktu dekat atau mungkin itu memang di, karena untuk keperluan umum harus dibuka karena itu amanah undang-undang. Mana undang-undang itu dibuka. Begitu juga dengan PMK Litbang Bapak bisa gunakan itu juga untuk keperluan amanah undang-undang juga. Termasuk juga investasi tadi yang PMK 176 melalui BKPM. Mas yang dikeluarkan BKPM. Kalau Bapak dan Ibu perusahaan swasta yang lagi investasi sekarang atau perluasan produksi bisa ngajuan ke BKPM untuk dapat fasilitas impor mesin atau bahan baku juga bisa. Kalau nggak salah dibelikan sampai 2 tahun proses eh, investasinya. Eh, kira seperti itu Pak Maudi. Itu selalu saya lihat seperti itu. Yang karena nanti kalau kurang mungkin nanti bisa tambahkan kembali. Saya kembalikan ke Pak Maudi. Baik, terima kasih Pak Delviandra atas responnya. Jadi ternyata memang banyak ya, kanal ya, kanal regulasi yang bisa dimanfaatkan oleh dari sisi rumah sakit BLU maupun dari sisi kanan ya terkait fasilitas kepabeanan ya. Jadi juga disampaikan beberapa ketentuan tadi oleh Pak Delviandra yang bisa menjadi jalan ketika beberapa hal ya yang ditanyakan apakah ini termasuk bisa dimanfaatkan atau tidak. Gitu ya. Uh, Bapak Ibu sekalian, eh, jadi eh, kami mohon maaf ya karena sudah jam 12 jadi, ini juga peserta dari Sabang sampai Merauke juga, gitu ya. jadi eh, beberapa pertanyaan ya juga tadi narasumber, Bapak Deltianta, Pak Wahyu maupun Pak Sulis eh, telah menyampaikan, menyerespon ya, pertanyaan yang diajukan oleh tadi. Eh, RSCM, Kemenkes, maupun dari sakit Bandung, tapi juga sekaligus merespon beberapa pertanyaan yang ada di slide maupun di chat di Zoom. Ya. Tapi tidak untuk kemungkinan ya, bahwa e, nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu respon. Ya. Jadi silahkan Bapak-Ibu untuk slidonya masih kami buka hingga pukul 13. Ya. Nanti tindak lanjutnya ya, akan seluruh pertanyaan akan direspon ya, dan kemudian nanti apa ya catatan question answer ya yang terjadi selama acara sosialisasi ini ya kami akan dokumentasikan dan kami akan share kepada seluruh rumah sakit BLU maupun Kementerian Kesehatan Kementerian Pertahanan maupun Polri ya nanti informasi tersebut kami sangat mohon kepada para pimpinan BLU kepada Kemenkes, Kemenhan maupun Polri nanti bisa di share dan diskusikan kepada para rekanan penyedia barang ataupun jasa, ya. baik yang hari ini ya sudah bertanya mungkin belum belum apa ya belum mendapatkan respon ya jadi nanti karena ini sangat penting ya sangat penting bagaimana informasi mengenai insentif ini tersosialisasikan dengan baik ke seluruh pihak. Baik dari sisi rumah sakit BLU, kementerian, maupun dari sisi rekanan penyedia barang dan jasa. Nah, untuk kepentingan itu nanti segala dokumentasi dari pertemuan ini nanti akan kami share kepada BLU dan kementerian. Nanti kepada penyedianya nanti akan diteruskan, ya, agar diteruskan. Ya. Kemudian hal kedua yang paling penting juga, ya, tadi ditekankan sejak awal oleh Bapak Yoga dari direktur. P2 Uas bahwa jangan hanya memanfaatkan ya tapi mohon kepatuhan dalam pelaporan ya agar dilaksanakan secara apa ya secara baik ya jadi mana yang sudah agar melaporkan ya sesuai dengan jangka waktunya gitu ya karena sesuai regulasi sudah cukup, cukup jelas ya tadi narasumber baik dia cukai maupun pajak menyampaikan subjeknya, objeknya gitu kan, kemudian mekanismenya sudah cukup jelas. Nah, nanti permasalahan di lapangan ya, Bapak Ibu baik rumah sakit BLU, kementerian maupun rekan penyedia silahkan berkonsultasi dengan kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan pengawasan bea cukai setempat ya Disitusi nanti untuk manfaatan ini dan tadi semua dokumentasi e, dapat akan kami share, yang kami share sehingga nanti informasi yang diterima ya lengkap ya, bagaimana termasuk atau tidak gitu ya, subjeknya objeknya caranya seperti apa ya. Kemudian tadi solusinya ketika dia sudah terlanjur tapi masih dalam periode gitu kan? Nah, itu nanti akan kami share, bisa didiskusikan dengan KPP maupun KPBJ setempat. Mungkin demikian ya Bapak Ibu, kami terima kasih e, atas oh ya sedikit tadi mengenai tentang apa yang dia katalog ya mungkin ini jadi PR buat kami dari Kementerian Keuangan nanti kami coba sinergi dengan AkpP seperti apa solusinya tapi kurang lebih tadi dari Pak Delviandra ya bahwa emang di katalog itu kan e, harganya baru tercantum ya tapi kan masih ada proses negosiasi di mana di proses negosiasi tersebut ya tadi Pak Alvender menyampaikan bisa disampaikan mengenai insentif-insentif tersebut ya sehingga nanti ketika begitu terrealisasi pengadaan dia katalog itu sudah mengadopsi ya atau mengakomodir berbagai kebijakan insentif perpajakan maupun uh, insentif pabianan. Namun demikian kami yang akan dari perbendaharaan akan tetap uh, tidak lanjut untuk komunikasi dengan LKPP seperti apa nanti akan kami uh, Share informasinya kepada seluruh pihak. Akhirnya terima kasih Bapak Ibu sekalian para peserta, para narasumber ya yang sudah berkontribusi kepada Dirjen Pajak, Ditjen ya yang sudah uh, bersinergi kita semua di sini untuk menyelenggarakan pertemuan ini ya yang dihadiri juga 600 orang lebih ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini ya dapat apa ya mencerahkan ya mencerahkan mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diluncurkan oleh pemerintah ya mana yang belum tahu ya segera dieksekusi ya diskusikan penyedia barang jasa diskusi dengan rumah sakit belonya atau kementerian ya kementerian juga dan tekanan diskusi dengan KPP KPP setempat ya kami akan support ya, sehingga berbagai kebijakan ini bisa direlaksikan dengan optimal. Ya, terima kasih kepada penyelenggara, terima kasih juga kepada Bapak Ibu ya dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan maupun Kepolisian Negara Indonesia, kemudian kepada seluruh direktur utama, direktur keuangan, pejabat pembuat komitmen, kemudian rumah sakit, TNI maupun Polri di seluruh Indonesia atas partisipasinya untuk mengajukan pertanyaan maupun memberi masukan kepada kebijakan ini, serta kepada seluruh rekanan, vendor, penyedia, barang jasa, e, alat kesehatan, obat-obatan, dan e, lainnya ya, di bidang kesehatan yang telah mengikuti dan menyampaikan, ya jangan takut, nanti kami akan tetap melakukan merespon ya, apa yang telah tanyakan ya, e, kepada Bapak-Ibu, nanti mungkin melalui rumah sakit, BLU, atau kementerian yang menjadi mitra dari para penyedia barang dan jasa. Demikian eh, akhir kata dari kami eh, dari dari moderator ya diskusi ini ya saya pikir, pikir sangat produktif ya apa yang disampaikan narasumber apa yang disampaikan oleh para penanya dan kemudian direspon juga semoga memperkaya wawasan kita terhadap eh, penggunaan atau pemanfa pemanfaatan insentif perpajakan maupun di bidang kepabeanan. Demikian mohon maaf apabila kurangan kami kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf apabila kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mas Yodon sebagai pembawa acara. Baik terima kasih kepada Bapak Modi Hermawan selaku moderator dan juga terima kasih kepada para narasumber dan Bapak Ibu sekalian demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara sosialisasi insentif perpajakan. Dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional klaster kesehatan untuk penanganan pandemi COVID-19, terima kasih untuk waktu terbaik dari Bapak Ibu sekalian. Mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, kami persilakan untuk mengisi melalui link yang dibagikan di ruang percakapan. Baik, semoga kita semua diberi kesehatan dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.